Halo, Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Para Sel dinama, Pak Radina Pak. Mari kita mulai. <lacht> 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 Baru dibuka juga langsung dimulai. Ampun. Iya, pramuka itu tepat waktu loh. <laughs> mateng loh pada. Siap. Yep. <laughs> paling waw. asik tuh kalau bawa radio ke sana harus kita nge-break dari sana, waduh. Itu paling asik. Nah. Eh, nanti kalau tak kirimin videonya yang kemarin tak kemarin dari Klaten, mungkin Pak Ono tertarik. <laughs> Aku pengennya di semua kuarcap ya. kita on air. Semua kuarcap on air. Wah, keren itu baru. Harusnya semua kuarcap on air kan ya, Jota tuh. Iya, betul. Bukan bukan kuarda doang, on juga. Lebih keren lagi kalau semua gugus depan on air. Wih, mantap itu baru. Kemarin yang di Klaten coba itu sih tembak satelit sih. Oh, pakai HT. Jadi Nah, pakai Yagi gitu. Woi, gaya ya, Iya. Oh. Iya, <laughs> pakai Yagi. Yaginya ngejar satelit sih. Betul. Cuma kelihatan gambar apa suruh capture apabila kamu melihat gambar ini <laughs> ya, ya 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 ya, siap 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 <laughs> <laughs> satelitnya yang 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 itu enggak yang yang orari punya bukan Ya, orari. Oh iya. Yeah. Masih juga yeah. ya? dia. Masih, masih. <laughs> <laughs> itu karya bangsa Indonesia tuh keren-keren. Masak lebih keren lagi karena Ono kenal orang-orang ya. Itu <laughs> kan saya lebih tertarik ke yang lebih parah dari satelit. Yang murah tapi lebih parah satelit itu mahal satelitnya sih, cuman HT murah. Tapi gitu. bisa jauh. Aku bisa sampai Amerika. Nih tak kasih lihat yang sekarang ya. Oh masih belum di screen sharing masih di disable. susah. Iya. Tadi tutup pak. Bukan saya, Pak. saya. Masih disable screen sharing-nya. Oke, oh, oke. Okay, Belum, okay. Ya, coba kita lihat. Ono oh, saya mana hari ini ya. Nih. Hari ini 15 menit yang lalu. Udah menit mainnya 15 menit yang lalu. Ono oh diterima di Jepang 6 menit yang lalu di Filipina, okay, Filipina, Australia dan sebagainya. Kita lihat 24 jam yang lalu ya, us saat dunia kalau 24 jam yang lalu. Coba <tuh>. di reload. Eh, tapi ini kemarin ada masalah ya. Jadi, oh, ini aku radionya itu keterima di mana aja tuh bisa seru kan dalam waktu 24 jam doang ini loh itu scan apa gimana pak? Apa? <laughs> scan scan Kayak gimana? Scan email gitu scan scan bukan ini kan ini transmitter mancar. Widih. Pemancar Keren, saya pak. diterima di mana gitu gitu mantep kan -pem gitu ya, Spuming. kayak nyepem betul kayak nyepem <laughs> tapi keterima parah cuman yang seru Amerika Selatan saya nggak pernah bisa masuk jarang <laughs> banget saya bisa masuk ke Amerika Selatan sialan banget nomor <laughs> uh, nanti nggak jadi uh, nggak jadi acara nih kita diskusi aja nih ngobrol <laughs> ya nggak apa apa ini nikmatnya kayak gini nih seru <laughs> kan ini sebenarnya juga gelar saka milenial ini paling seru Pak. Apa Soalnya gelar saka milenial ini paling seru. Apa kamelian? Apa? Gelar. Acara ini loh gelar saka milenial yang kedua ini paling. Oh oke. Okay. Kan? Uh. Karena kita tidak uh, kontak langsung dengan peserta, jadi peserta oh. pakai dashboard. Oh. Dan kayak mencari jejak itu loh. Oh. Tombolnya kirim di mana ya, Pak? Ya itu pokoknya dicari di dashboard. Pokoknya cari di dashboard. Kayak oh. <laughs> jejak. Aduh, sedih. Itu kayak itu ya, apa? eh uh, capture the flag CTF. <laughs> yes, betul. CTF versi pramuka. <laughs> versi milenial lah, Pak. Ini tahu nggak? Ayo, saya bisa nebak nggak? Saya pakai power berapa ini? Power saya berapa? Paling 5 ampere, Pak. Uh, lebih gede lagi. Enak aja, lho. 7 ampere. Eh, 6,3 lah. 6,3 ampere. 6,3 ya? Iya, 6 ampere lebih. Power... Bentangannya berapa meter, Pak? Apa? Bentangan ini. antena. Antenanya... Ini yeah. <laughs> tak kasih lihat nih frekuensi berapa Pasangan ya. kalau di rumah kan cuman, cuman kecil ya, Pak ya. Nanti kan enak tetangga kanan kiri. Tuh, lihat tuh frekuensi ada di bawah tuh. Sebelah kiri bawah tuh kelihatan frekuensinya tuh. Panjang gelombangnya kelihatan berapa tuh? Panjang gelombang 15 meter. Frekuensi 21,75906. Panjang gelombang lima 15 meter setengah lambda jadi tujuh setengah meter dibagi dua lagi seperempat seperempat jadi sekitar tiga meteran kiri kanan gitu ampun mantap kan mudeng nggak kalau jauh kali ini mah ini nyampe halo kamam ini fisika banget ini mah fisika ini bukan ilmu matematika, bukan programming, ini fisika. Yang seru saya udah ngejebolin berapa ya, tapi itu proses ya. Udah ngejebolin power supply-nya ada berapa yang udah rusak? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam power supply, enam, empat, tujuh power supply jebol dalam proses ini semua. Tapi sekarang udah nyala 24 jam nih. Power supply-nya bekasnya Sony. Bagus sih. Dinyalain terus-terusan nggak apa-apa. Terus gak apa -apa. Terus, di, terus dikasih heatsinknya pakai pakai apa ya? Peltier, peltier apa? Pakai ginian loh. Coba coba coba. Peltier. Nah. nah ini dia. Pakai ginian nih pendinginnya. Ini bisa dipasang di komputer juga sih harganya tiga puluh tujuh rupiah. Dikasih tegangan. Lihat, tahun depan kita bikin ini deh, di, stasiun uh, bikin kita di apa Saka Milenial di Kominfo Info Provinsi Jawa Tengah. Iya. dapat ini, biar dapat apa? Iya. Uh, call sign. Call sign Sama juga. Kementerian nanti bikin surat. Iyalah, bikin surat. Bukan, <laughs> yep. bukan mau ini loh ya. Bukan eh. mau ikut. Apa, <laughs> Lu pada ujian juga dapat konsen juga kali. Iya. Orang ujian lulus pokoknya lulus. asal datang ujian pasti pasti lulus. Kan minta konsen yang cantik boleh dong, Pak. Boleh, boleh. Pakai duit kalau yang cantik. Tapi kalau lu nggak usah pakai duit. Beda kelas lu soalnya. Asik. Kastanya Asik. beda sama Asik. saya. Asik. Kasta jancuk sama rakyat beda. Iya. Sama-sama jancuk. <laughs> Kalau gue susah dapat konsen bagus pakai duit gue. Lu mah enak orang yang ngasih konsen lu ya udahlah. Santai. Lu kan mumpung Pak, kan kita bisa meninggalkan sesuatu buat saka milenial. Gitu. Ya. Pada ujian. ujian. 100 eh berapa ya? Ujian lima 150 ribu wow, berapa? Iya, ujian 50 Pak. Ujian 50 ribu Pak. Oh iya kan. Beluta. Terus tinggal uh, iuran tuh berapa ya? 150 apa 200 gitu iurannya? tiga ya. tahun loh, bukan setahun itu. Tiga tahun atau empat tahun gitu loh. Jadi murah banget sebenarnya ini geblek ini. Waduh. <laughs> power supply aku, aku kasih lihat lah power supply aku. Kita buka bakal lapak ya. Buka lapak. Eh, ini ya, udah, udah pada masuk belum sih? Udah begin. Udah pak, udah. Eh, On going aja pak. Apa? On going. Mengalir aja. Iya. Mengalir. Oh, ini serius nih, nggak ada pembukaan apa-apa bagaimana? -apa, oh, apa tanpa pembukaan apa-apa langsung bablas gitu? No problem Yalah, saya kan sih. Kita ngikutin, ngikutin caranya bapak. <laughs> cangkrek itu namanya, cara cangkrek. <laughs> nggak kalau kalau udah masuk kita lebih serius sedikit. Aku lebih lebih parah lagi ngasihnya, jelasin. Kita tunggu dulu kali pak, seriusnya mungkin jam. Jam berapa sih? Oh. Masih lama loh, Pak. Hah? Kalau di jadwal itu jam 13.30. Wah. Well. Iya kan? Kalau di jadwal. Ini kita ngobrol santai aja dulu, Pak. Jangan serius-serius dulu, Pak. Ya udah. Ini eh uh, power supply aku ya. Masih lihat power supply-nya. Jadi itu harganya itu, tadi mana ini harganya uh, pendinginnya ini, Rp37.000. Oke, okay. cuman kalau mau bagus dikasih ini kayak heatsink kayak gini. Uh, saya kemarin belinya ini, loh, bekas-bekas uh, uh, pendingin prosesor. Jadi, bekas pendingin prosesor ditempelin kayak ginian keramik buat pendinginnya. Terus, pendingin prosesor supaya dingin, ininya uh, apa sih? Power supply, power supply-nya aku beli yang ini nih, Mbak. Lihat transaksi, gue lah, <laughs> belinya dibuka lapak oh. semua soalnya. Eh, hey, kenapa loading nggak bisa ini? Nah, hang uh, bisa lihat transaksi nggak sih? Oh, kok nggak keluar ya? Lihat semua pembelian. Oh ini dia. Oke, okay. beli tutup kloset. <laughs> tutup kloset gua udah rusak, ganti. Uh, mana dia power supply gue ini dia power supply-nya switching power supply belinya tahu nggak dari mana nih belinya dari harga dua ribu ya belinya dari Pati Jawa Tengah di Jakarta nggak ada yang jual gila kurang ajar ini geblek nih barang satu ini geblek banget sih saya satu jebol sih gara-gara plus minus ke short goblok dia meleduk langsung ini bisa 32 ampere, saya pakai cuma uh, 6 ampere lebih. Udah, nyala radionya. Begitu. Ini power supply-nya. Begitu, saudara-saudara. Uh, yang seru radionya. Ini pada punya radio nggak sih? Halo? Lu masih nyambung tuh? Ada yang Oh, Walah, tak pikir aku putus. Ternyata masih nyambung. Tidak dong. Oke, okay, oke, okay. Pertanyaannya, pada punya radio nggak sih? Kecuali hati, pasti punya lah, hati murah. Pada nggak punya radio ya? Nggak semuanya, Pak. Hah? Kalau anak sekarang nggak punya, semuanya. Kecuali anak Ubaloka atau anak pramuka peduli gitu pasti sering ke HT sekarang. Oh. Kalau pramuka sekarang sekarang bisa ngerti. Oh iya, iya. wala wala wala. Ini radio yang saya salah satu radio yang lagi saya kalau yang radio yang aku pakai sekarang rada-rada mahal sih. Saya pakai ini ya 718. Ini rada mahal sih. Nih. Harganya segini nih. Agak mahal jujur, tidak rekomend. karena ini beli. Tapi ini aku pakai sih. Satu lagi yang lagi diperbaiki karena jebol 707 ini lagi dibenerin. Oke, okay. tapi ada satu radio lagi yang standby ts130 ini radio yang standby. Tapi ini saya nggak rekomen dulu ya makhluknya kayak gini lah. Eh, ini dia barangnya. Uh, jadi radionya kayak gini, ini udah tua banget uh, dan frekuensinya bisa goyang-goyang, geser-geser sendiri karena nggak stabil frekuensinya. Tapi kalau buat morse segala macam oke okay banget sih radio radio tiga ini. Nah cuman radio yang mau sedang saya rakit serius, aku dapatnya di sini sih. solderan loh bitx, Beat bitx Beat per real Coba lihat ke bawah. that. That. HF signals. Dari India sih. Ini dia. Ini solderan. Sendiri. boleh beli yang udah disolderin. yang saya punya yang ini. Nih. Nah, ini yang keren. Harganya 59 dolar. Jadi sekitar sekarang udah jadi tujuh ribu kali ya. Jadi yang ini yang saya punya coba lihat ada gambarnya nggak? udah dia udah nggak bikin yang ini. Dia bikinnya yang lebih canggih lagi. Uh, coba lihat ada gambarnya nggak? Nih ini gambarnya. Jadi uh, ini sebagian besar udah dia solderin. Saya cuma tinggal nambahin makhluk ini aja, mikrofon, speaker, terus ada power supply, ada tombol on off sama nyambungin buat kontrol frekuensinya aja sama tuningnya ini bentuknya kayak gini nih kira-kira nah, radionya ini doang Iya. Yeah. horor ya radionya seram ini di apa sih pak Hah? Oh, gambarnya masih masih icon gambarnya oh nggak 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 wala <laughs> coba ini ini gambarnya gimana berubah nggak nah ini udah nih Oh Allah, ya udah oke, okay. balik lagi, balik lagi, terang ini balik lagi. Jadi kata kuncinya bitx x 20 hf signal, oke. Okay. Ini kalau ini India punya ini orang India yang bikin, jadi dia punya ide gila buat bikin radio yang sederhana banget dan murah. Saya punya dua versi dari punya dia ini. Versi yang saya punya di rumah adalah yang ini, BitX x 40. Bentar. Saya masuk ke wire up-nya biar kelihatan Ini dia Jadi radionya segede gini doang Terus kayaknya tinggal nyolderin ini doang sih Sedikit yang harus saya solderin Cuman ini belum selesai saya kerjain sih Ntar kalau ada waktu Saya kerjain lagi <laughs> Nyoldernya gampang banget sih Cuman belum selesai dikerjain aja Gitu radionya kayak gini banget sih Kalau yang ini harganya Jatuh-jatuhnya sekitar 700 ribu perak Oke, okay. tapi saya punya radio lagi. Ini kalau mau yang yang rada gelok yang ini. Eh uh, 1 jjj Oke. Okay. Ini gila ini. Uh, Pak Indra namanya di Bogor lokasinya uh, ada radionya di saya. Uh, coba ada nggak ya? Ini PCB-nya dia ngejual 125 ribu ya, udah habis stoknya. Uh, kalau saya udah di saya solder sih. Ini saya solder sendiri. Ada yang versi solderannya enggak ya? Eh uh, coba blekok. Blekok. Coba. Belekok. Iya, namanya blekok emang kacau nih dia. Kasih nama. Ada nah ini dia. Radionya segini gini doang. Ini jatuh-jatuhnya sekitar 250.000 rupiah. Gitu. Ini Disini udah transmit receive loh ini. Bisa bisa mancar, bisa nerima sekaligus. Jatuh-jatuhnya sekitar 250 ribu perak. Gitu. Ini satu pilihan radio. Ini yang eh, uh, yang saya punya. Cuman ini radio ini saya modifikasi sih. Karena saya nggak terlalu suka ngomong. sih saya di, di orari saya nggak suka ngomong. Ini saya modif sih. Oke. Okay. Uh, terus. Ini uh, ya, Kenapa? 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 Tentang silent. Silent. <laughs> iya. Saya itu ini dia radio yang di rumah udah nggak ada mikrofonnya semua. Mik miknya nggak tahu saya kasihin ke orang semua mikrofonnya. Jadi nggak ada miknya. Radionya tanpa mikrofon. Jadi saya cuma pakai morse. Kalau nggak pakai komputer. Deh. Jadi itu dua aja. Mikrofon cabut ya. semua. Ampun, ampun bapak. Ampun. Nggak <laughs> rame lagi kalau pakai suara tuh nggak rame asli lebih seru kalau pakai morse sama pakai itu. Terus satu lagi yang orang Indonesia yang paling gila, ada dua makhluk makhluk yang gila tuh dua. Ini satu JJJ, ini Pak Indra, satu lagi Yoke. Yoke tuh kalau saya apa ya? Uh, namanya apa ya? Uh, bukan Beat dia kasih namanya apa ya? eh uh, coba Beat X. Gila. Ini Yoke. Nah, ini dia. YC3LVX, coba. Nah ini dia bikin kit sih. Kit nih. Jadi ini harganya 350.000 bisa solder sendiri. Ada di Tokopedia. Uh, atau yang ini bentuknya kit. Oke, okay. bisa solder sendiri. Ini ini 145.000 Ada di. Oh ini ampli. Kalau ini amplifier ya? Iya yeah, ini amplifier. Eh? PCB oh bukan ini yang ini yang ini yang benar 350 ribu perak. Jadi kalau mau ini hasil karyanya. Jadi ini banyak anak-anak orari Indonesia pada oh namanya Bixen. Bixen dia nyebutnya Bixen. Oke. Okay. Uh, uh, udah. Asal katanya mungkin bikin sendiri terus disingkat jadi Bixen gitu. Si si Yoke emang rada-rada. Ini orang Malang kalau Yoke. Ntar orangnya mana dia ini orangnya nih. Ini yang ini orangnya Yoke ini orangnya bukan yang ini ya yang ini yang berdiri dia orang Malang bikin semua sendiri harus kitnya bisa kita dapetin yang Pak Indra JJJ orang Bogor jadi dua di Indonesia ada dua orang itu yang cukup aktif yang lebih aktif karena Yoke sekarang ini dia aktif banget dia punya dua call sign di Orari sama di Rapi dua-duanya dia aktif dan di Orari dia banyak bikin kit ini gitu jadi kalau mau sih bikin atau kalau mau beli ya boleh juga sih nggak masalah sih itu bagaimana apa nggak stres kalau anak sekarang stres pak Lihat kayak gitu pak. <laughs> enggak enggak stres ya mau sih ada yang bilang enggak pak enggak. ada yang bilang <laughs> siapa nih <laughs> Siti Arisa sering di seperti ini Emang nggak stres ini mah asik loh kalau pemancar saya yang pertama kali dulu pada zaman dulu kala uh, waktu saya jadi saya mulai mancar radio itu SMA kelas 2 ya kelas 2 SMA saya mancar radio bikin pemancar radio sendiri ya eh, uh, keren dan itu, itu, masih penjajahan pak Hah? Uh, ini kan transistor masih semua ya penjajahan. Benar. Benar. Jadi, Uh, jadi kejadiannya tuh kira-kira gini, waktu kelas 2 SMA. Waktu kelas 2 SMA itu uh, teman saya, kakaknya, dulunya tukang anggota orari kakaknya, punya sisa-sisa tabung-tabung bekas buat pemancar radio segala macam. Udah gitu kakaknya pergi ke Amerika, terus semua tabungnya ada di gudang. Terus dia bilang sama saya, no, itu banyak tabung-tabung bekas kakak saya di gudang, ambil aja. Tak ambil tuh tabung semua. Nah gitu saya mulai nyolder bikin pemancar radio. Jadi pemancar saya tuh ini. 6V6 transmitter. Nah, pemancarnya itu. Coba kita lihat. Nah, pemancarnya kayak kayak ginian sih. Nah, kayak ginilah pemancarnya. Tapi ini kebanyakan. Uh, ada yang sederhana nggak? Nah, kayak gini nih pemancarnya. Kira-kira kayak ginilah. Uh, ada yang lebih sederhana dari itu nggak ya? Ini bagus malah. <laughs> Emang lucu banget sih. Coba-coba ada yang ini nggak ya? Uh, 6 cup. Ini sering dipakainya buat amplifier soalnya ini amplifier kalau ini amplifier audio ya. Coba saya cari yang pemancar radio transmitter uh, CW cewek Nah, bentuknya kayak gini lah kira-kira. pemancarnya kayak gini banget. Waktu saya bikin pertama kali kayak gini bentuknya. Ini pakai pipa pralon. Eh, bukan pralon saya bikinnya. Uh, bekas ini loh, bekas uh, buat nyimpen itu loh, film, film. Jadi uh, kalau zaman dulu kan, zaman dulu uh, filmnya tuh pakai oh, film ya, roll rollan ya film yang di roll pakai pita ya. Jadi ini saya yeah. saya uh, hitung lingkarannya berapa, terus saya lilit berapa supaya saya bisa mancar di frekuensi saya yang mau. Ini pelajarannya dari pelajaran SMA sih. Jadi kalau lilitan sekian itu berapa mikro Henry? Ini pelajaran SMA banget. Eh uh, udah gitu saya lilit uh, dikasih kapasitor sekian nanti dia akan resonansi pada frekuensi sekian. Pas saya kerjain bener dia resonansi frekuensi itu udah gitu saya ancar. <laughs> Awalnya pakai Morse karena saya pramuka kan. Ya udah saya mancar pakai Morse pramuka karena karena saya nggak tahu caranya masukin suara ke dalam apa sih namanya suara ke dalam apa sinyal radio saya nggak tahu caranya gimana gimana caranya suara masuk ke dalam sinyal radio nggak tahu yang saya tahu saya bisa ngeluarin sinyal radio ya udah caranya sinyal radio dinyalamatin on off on off aja jadi kayak morse jadi morse emang <usur> jadi bikinnya morse yang pemancar saya yang paling awal morse bikin sendiri udah gitu mulai eh, karena saya pramuka juga Ya, udah. Terus, saya bawa radio ke anak-anak pramuka. Saya bikin pemancar kecil, pakai Morse, tapi pakai transistor waktu itu. Jadi, bukan radio kayak gini, makanya saya bisa pakai baterai. Terus, saya mancar dari jauh, anak-anak jaraknya 200 meteran lah. Kira-kira, coba terima, saya ngirim apa? Iya. Wah, ini ya, gitu. <laughs> pakai Morse, Morsenya pakai ginian nih. Morse. Tapi ini sekarang saya udah nggak pakai ini ya. Saya pakai komputer soalnya curang sekarang. Nah, bentuknya kayak gini lah. Pakai alat-alat kayak gini lah. Ketokan-ketokan Morse kayak gini. Zaman dulu ya. Kalau sekarang kita nggak pakai kayak ginian semuanya udah komputer aja yang suruh pakai. Morse nya komputer. Ntar saya kasih lihat kalau mau iseng. Saya kasih lihat softwarenya buat bisa Morse pakai komputer. Ini mahal soalnya kayak gini mahal banget loh. Coba kita lihat harganya ya. Kita lihat di buka lapak aja ya. eh uh, ini lihat harganya. Saya udah udah nggak tertarik buat lihat. Eh, ini udah komputer. dia uh, di IP di ya lah, IP. IP. Harganya pira? Eh uh, Tuh, 700.000 ribu. Apa nggak sakit hati? Enggak. Harganya ratus uh, ribu. Ini 1,9 juta. <Geluhil> kayak ginian doang harga 1,9 juta nggak balik modal asli ini udah satu satu pemancar radio sendiri sih nih 700 ribuan kayak gini 700 ribu apa nggak sakit hati loh harga kayak gitu <Geluhil> beres ya jadi pemancarnya kayak gini kalau bisa kalau mau sih, makanya aku kemarin ngomong kan, kalau mau bikin sendiri radionya bisa, ini puluh ribu rupiah loh ini. puluh ribu saja. Tahun gitu. depan di Agenda kan tahun... Eng, ini betul -betul. bikinnya gak bisa sehari dua hari soalnya. <laughs> ini Satu. harus bikinnya beberapa bulan sebelumnya gitu. Jadi kalau mau harus beberapa bulan sebelumnya kita coba bikin. Nah kalau udah bikin mulai on air. Pakai ginian on air. Teru. Tapi kalau yang gak mau bikin ya eh, yang jadi aja sih. Uh, ada yang bikinan sendiri, tapi beli jadi ada, loh. Ntar, tar, tar. Kita ya, uh, transceiver solderan sendiri, ya. Waduh, oh, jangan ini. Transceiver keluarnya fiber, SSB Transceiver uh, ada yang bikin sendiri, nggak? ya? Ntar ini masih bikinan pabrik semua, nih. Aku cari yang harganya sekitar sejutaan, kalau yang bikin sendiri, kalau yang udah disolderin, ya tinggal pakai doang. Coba kita lihat di sini. Uh, harga maksimum 1,2. Kemarin saya ngelihat, nah ini nih, 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 ini bikin sendiri ini dia, ini bikin sendiri ini dia, ini bikin sendiri. Lokasinya biasanya Jawa Tengah kalau udah kayak gini, Jawa, kan Kudus, Kudus Jawa Tengah bukan sih? Kudus masih Jawa Tengah ya? Iya benar. Iya kak. Very good. Masih, masih. Masih ya. Rata-rata yang jago-jago itu Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat, Jakarta oh, parah. Jadi yang jago-jago orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur biasanya. Yang jago-jago kayak gini ya. Gitu. Entah kenapa ya. Apa yang membuat Anda-Anda itu jago-jago? Nggak tahu gue. Karena keterbatasan, Pak. Iya ya. Semua serba terbatas bikin kita jagoan ya. Itu <laughs> uh, sekali, <Pak. laughs> pasti aja kalau yang jago-jago tuh dua provinsi itu yang jago-jago Jawa Tengah, Jawa Timur. Uh, kalau berani nyolder banyak sih yang jual uh, uh, kit segala macam. Saya udah tahapannya udah susah lah suruh nyolder, mau nyolder dikit aja saya udah nggak berani nyolder semuanya udah nggak ada waktu. Waktunya habis, ini <laughs> nggak ada waktu. Uh, kalau punya waktu kita bisa bikin sendiri semua langsung sih itu uh, keren anak-anak bisa anak-anak bikinnya sih uh, bisa dalam waktu beberapa hari sih jadi jadi beberapa harinya order jadi gitu coba si Bixen coba ya Biksen. nih uh, uh. aku pengen lihat harganya doang sih Tuh, harganya sekitar seginian sih. 700-an gitu. Pre-order lagi ya. Ini pre-order loh, udah pre-order. Dixon Complete juga nah, seribu. udah kayak gini sih barangnya. Udah jadi, tinggal pakai sih rata-rata. Ini udah rata-rata udah disolderin. Kalau yang 800 ribu kayaknya sudah solder. Ini udah tinggal masukin ke casing sih. Cuman ini ngomong terus terang dulu ya teknologi yang ini bahaya nih soalnya nggak stabil frekuensinya bisa rada geser-geser pelan-pelan geser-geser dia saya biasanya saya ganti ininya saya nggak akan pakai ini soalnya terlalu frekuensinya terlalu nggak stabil gitu oh ini masih kit ini belum disolder ini wah kacau kalau kit mah kacau lu nggak selamat tuh mending cari yang udah disolder jadi gitu ini boleh mulai atau gimana sih? mulai aja. Adit, Dita, gimana? <laughs> ini kan, ini kan Adit sama Dita. Oh, 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 Bapak Ardo, ini ini penasehat, apa pembimbing saja. Wow. <laughs> Saya pendamping aja. Ya. Pendamping. <laughs> pendamping. <laughs> Keren. Ada organizer, ada pendamping, ada korban. Ono korban. Gila dong. kan ngirim email balasan gak nyampe. Iya, kenapa nggak nyampe ya? Gue bingung. Gue pikir nggak jadi. Gue diam dulu. Kok nggak dibales gitu? gak nyampe. <tuk> Halo, Adit. Kita, Adit, tadi. Ya, kok tadi kira langsung aja gitu dari Ana, Tapi mungkin uh, karena teman-teman kan kan. juga ada yang baru join, alangkah -alang baiknya kita mulai dengan doa gitu ya. Hmm, betul. Biar teman-teman ya. yang tadi baru join juga uh, tadi udah dikasih apa aja sih? Gitu. <laughs> Oke, okay. baik uh, langsung aja ya Pak. Kita Saya mulai. Tutup dulu. Ya yang tadi kan Ono loh ya. Iya, Siap. Kan kan ono. Kan ono. <laughs> Siap. Ya, bersama dengan Kak Ono dengan materi Jota, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Oke langsung aja. Uh, saya juga mau reminder nih buat Kak sekalian. jangan lupa untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini dan jangan lupa untuk tag dan mention siapa milenial. Baik langsung saja kepada kak ono waktu dan layar. Ya, Baik terima kasih buat ini saya perlu buka uh, ini bisa dibuka sih, cuma kayak gini bentuknya. Buka dong kan udah studio pak ono. Kalau... Oh, ya. Studio, <laughs> coba ini mikrofonnya ya eh, mikrofon lagi, speakernya parah banget ini, eh speaker lagi maaf apa sih kameranya, ya udah, oke, okay. uh, terima kasih banyak. Saya akan cerita dunia saya nggak ke teknologi dulu ya, ke dunia ininya dulu ya, dunia kehidupan dunia amatir radio itu seperti apa kehidupannya, jadi yang namanya Orari tukang ngoprek radio, kalau Jota kan Jambore On the Air. Jadi kita lihat dulu ya Jota. Dan saya lagi eh kok Jota keluarnya kok pemain bola sih? Wes ngawur blas. Scott. Wes. Oke. Okay. Nih Jota kayak gini. Uh, Jota pada dasarkan Jambore tapi make uh, medianya tukang ngebreak nih kayak ini anak ini lagi ngebreak segala macam. Beres ya, Jota semua juga tahu. Uh, saya kasih lihat dulu kondisi Jota yang pernah saya bimbing. Oke, okay. Jota. Ini saya masuk ke wiki saya. Uh, ini udah tahun berapa? Lupa 2010 berarti 11 tahun yang lalu. Uh, saya membimbing Jambore on the air. Kenapa saya membimbing Jambore on the air? Soalnya saya kangen sama dunia Pramuka karena saya juga Pramuka dulunya. Uh, tapi saya lebih aktif di orari, tukang ngebreak segala macam. Akhirnya saya ngomong sama teman-teman di orari, gimana kalau kita nggak ada uh, partisipasi bantu Jota? Jota di Jakarta yang aktif biasanya Cibubur. Jadi Kwarnas ya kalau Cibubur Kwarnas. Uh, kita bukan Kwarnas kita para penjahat kumpul aja terus kita undang beberapa gugus depan pramuka buat gabung. Nah, ini gabunglah anak-anak ini. Nih, ini adik saya langsung. <laughs> Adeku kebetulan dia punya pramuka di Depok, bukan punya maksudnya dia aktif di pramuka di Depok, dia jadi pembina segala macam terus ngajakin anak-anaknya buat jambore di belakangnya dia ini radio saya jadi mobil ini ditaruh di tempat radio kemudian ini ada komputer kita komunikasinya karena saya nggak suka pakai mikrofon jadi saya makainya komputer sambungin aja ke radio buat komunikasi jota ini Mas Anto dia ngajarin anak-anak pramuka buat on air di 40 meter band itu ini anak-anak mulai ngeliar terus, anak-anak terus ngomong di radio gitu ya Uh, ini gambar ininya ada ininya sih ada albumnya coba kita lihat albumnya ya mudah-mudahan bisa diakses nah seru kan jadi kita belajar bikin antena ini waktu beli bikin antena eh uh, ini sebagian udah meninggal nih, udah meninggal nih Mas Bambang udah meninggal. <laughs> ini udah 11 tahun yang lalu eh. Uh, coba kita lihat lagi ke bawah-bawah eh sini yang bawahnya ya. Nih Bikin antena segala macam. Ini adik saya, ini istri saya, ini Ono. 10 11 tahun yang lalu. Uh, terus kita bikin antena macam-macam. Terus uh, ini uh, bagasi mobil jadi tempat stasiun amati radio. Ini dua-duanya udah meninggal. Ini udah meninggal. <laughs> Oke. Okay. Uh, terus anak-anak mulai belajar ngomong lah, apa segala macam. Ini Jota kayak gini kira-kira. Oke. Okay tujuannya apa? Kalau di dunia kita yang tukang-tukang oprek radio, gimana caranya dengan peralatan radio yang sesederhana mungkin kita bisa komunikasi jarak jauh? Kira-kira gitu. Akibat dari komunikasinya kita dapat uh, tanda sudah diterima komunikasinya gitu. Tak kasih lihat ya. Eh sorry, pakai ini lagi dah. Tanda itu namanya QSL. QSL. QSL itu kode-kode ya. Jadi kalau di Orari karena biasa kita pakai Morse, kita pakai kode bahwa oke okay, eh, uh, beritanya sudah diterima. Biasanya nggak ngomong beritanya sudah diterima kepanjangan kalau ngomong beritanya sudah diterima. Jadi kita ngomongnya KSL. Jadi pakai Morse, sudah KSL terima gitu ya. Pakai Morse hati-hati pakai Morse. Kita lihat. Jadi ini KSL bentuknya kira-kira kayak gini. Ini kelihatan ini Yankee Charlie Zero Mike Lima Charlie saya ya. Ini dapat KSL dari Jepang, makanya Morse. Hati-hati Morse. Uh, tahun 2005 bulan Maret tanggal 12 jam 404 UTC uh, saya bisa komunikasi ke Jepang ya banyaklah uh, ini kira-kira bentuknya kayak gini ya yang namanya KSL bentuknya kayak gini Eh uh, terus kita lihat lagi KSL yang lama yang seru nih yang pernah dikirim oleh amatir radio dari Indonesia ini KSL Kaltrama seru loh jadi kalau yang lama-lama ya seru ini call sign kita sebelum tahun 68. Jadi dari zaman penjajahan sampai 68 kita pakai kosannya PK semua. Terus tahun 53 sampai 60 ada Juliet Zulu 0 digunakan di Papua semasa konfrontasi dengan Belanda. Terus 65 sampai 6 ada call sign 8F digunakan Indonesia, tapi 68 sampai sekarang kalau yang Yankee Charlie, Yankee Bravo, Yankee Delta, Yankee yang Yankee segala, segala macam. Coba kita lihat kok uh, KSL card dari tahun 20 ya sampai 30. Wih, serap. Ini PK4 Alpha Zulu dari Sumatera uh, namanya GH Vitet dari Batang Taro uh, berhasil komunikasi ke Amerika gitu ya ini seru kalau udah lihat gini nih. Waduh, ini kalau dulu bukan namanya bukan orari, jadi dulu namanya Nivira. Berhasil komunikasi dengan stasiun radio Charlie Juliet Five Victor Charlie di frekuensi 4 MHz. Call sign dia PK0, PK1 Oscar Golf. Radio yang dipakai adalah 6F6 tambah 6L6 sama 2T20. Makhluk apakah ini 6F6, 6L6? Kita bisa lihat sih sebenarnya. Jadi 6L6, 6L6 itu radio sih. Hmm. Ini dia bentuknya kayak gini, 6L6. Saya pernah pakai 6L6 ini, jangan khawatir. Jadi saya pakai 6V6, masukin ke 6L6. Coba kita lihat lagi di ininya lagi tambah 6F6 seperti apa? 6F6 bisa dilihat. Jadi kita bisa lihat sih teknologi yang dia pakai seperti apa. Nah, ini 6F6 kayak gini lah. Oh, ini V6 ya. Oke. Okay. Jadi kita bisa lihat teknologinya dan makin hari nanti kita ini tahun 27, tahun 30, tahun berapa lagi ini? Tahun 33 udah pakai PK eh, PK3 ini tahun 34. Ini dari Java Probolinggo diterima oleh Amerika Whiskey Seven Bravo Echo ini dari Jawa. Jadi ini kebanggaan kita bisa komunikasi sama luar negeri seperti apa. Beres ya? Oke, jadi ini mainannya dan kita sebenarnya dari teknologi ini kita bisa lihat dari teknologi yang tadi disebutin kita bisa lihat powernya berapa, antenanya seperti apa biasanya dikasih tahu. Coba kita lihat receiver. Nah ini, aduh nggak kebaca tulisan orang bule susah banget. Ini orang Belanda soalnya. Transmitternya apa ini? Wala wala Tapi antenanya dipole. Oke. Okay. Tapi ini saya susah bacanya nih. Opa oh, apa nggak ngerti lah maksudnya apa. Oke. Okay. Ada yang ada. Oh ini dia. Ini kelihatan nih. Transmitternya pakai kristal 60 watt. Jadi pakai 60 watt kita bisa sampai ke whisky 6 uh, Fox Mike Kilo 60 watt ya. Oke, okay. jadi 60 watt sampai ke Amerika. Whisky 6 itu Amerika 60 watt. Saya sekarang pakainya uh, power di antena itu cuma sekitar sekitar 6 wattan. Sampai Amerika juga jangan khawatir. Jadi waktu zaman dulu pakai 60 watt sampai Amerika, saya makainya 6 watt sampai Amerika juga. Jangan khawatir. Sama gilanya. Oke. Okay. Jadi kita sekarang berusaha gimana caranya kita pakai power kecil bisa jarak jauh banget. Gitu ya. Udah mulai kebayang ya. Sekarang saya kasih lihat lagi. Bentar. Ini masih tahun ada yang tahun seru nggak? Ini tahun 3640 sebelum Perang Dunia 2. Oke, okay. bisa dilihat, Anda lihat-lihat. Ini tahun uh, 38. Nah, ini zaman perang. Zaman perang kosong kegiatan amatnya radio dibungkem, nggak ada boleh mancar karena pemancar berbahaya banget. Dan ini dari Biak tahun 46 sesudah kemerdekaan. Kemudian ini di Jogja tahun 47 diterima ke Amerika. Coba lihat dia pakai H. coba kita lihat pakai apa dia? Pakai 12 watt transmitter PA 12 watt input kecil loh ini. 6L6 powernya 6 L6 12 watt nyampe ke Amerika heran kelo ini gila nih sampai Amerika dengan 12 watt gila banget oke okay. uh, oke okay. ini Surabaya tahun 47 jadi bisa seru lah ini, ini, PK6 Hotel Alfa di Biak kelihatan uh, Nah, kalau mau iseng banget kita bisa ngeliat juga sih sebenarnya di sejarah internet Indonesia, sejarah internet Indonesia Coba uh, ketik di chattingan ya. Ketik di chattingan, saya pengen tahu aja sih. Uh, pengen tahu, coba ketik di chattingan. Tahun berapa radio masuk ke Indonesia pertama kali? <laughs> ada yang tahu nggak? Tahun berapa Indonesia, uh, radio masuk ke Indonesia pertama kali? Radionya ada di mana? Pertanyaan kedua, pertanyaan pertama dulu. Tahun berapa masuk ke Indonesia? Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Aduh, kasihan. Ada yang bisa nebak nggak? Radionya ditaruh di mana? Radio yang masuk ke Indonesia pertama kali ditaruh di mana? Tahun 20 di Batavia. Oke, okay, salah. <laughs> Langsung salah. Enggak <laughs> ada yang tahu. Enggak ada yang tahu nih kayaknya enggak ada yang tahu. Waduh. 1925. Eh uh, 25 ya. Radionya ada di mana? Kayaknya bukan 25 sih. Kayak dekat-dekat situ lah. Radionya ada di mana? Nggak tahu. Batavia kok pada di Batavia semua ya? Eh uh, oke. Okay. Ntar, saya share dulu ya. Radio pertamanya bukan di Batavia sih. Kita masuk ke Sejarah Internet Indonesia. Oh, ini siaran radio pertama. Oh, siaran radio ini beda. Bukan radio siaran, radio komunikasi loh. Ini Sejarah Internet Indonesia. Jadi Anda bisa masuk ke Ono Central RID, Wiki Sejarah Internet Indonesia. Terus masukin ke sini uh, tahun 23 ya pertama kali radio ada di Indonesia tahun 1923 ini masuk sini ini gedung radionya uh, powernya 3,6 megawatt bekerja pada frekuensi 49,2 kilohertz uh, ini ini bangunannya bangunannya sebenarnya seperti ini antenanya dari bawah sampai atas gunung gunung apa namanya gunung Malabar di Bandung Selatan jadi radionya adanya di Gunung Malabar Bandung Selatan dan untuk bisa supaya radio ini hidup mereka bikin bendungan di Dago Bandung Dago Bandung Utara supaya bisa uh, membangkitkan listrik sampai berapa megawatt ini supaya radionya bisa mancar Kenapa Belanda saya bikin radio ini soalnya pada waktu itu Inggris uh, memblokir terusan Suez di antara Mesir sama Arab jadi Belanda jadi kesulitan buat uh, ke Indonesia jadi supaya bisa uh, komunikasi mereka bikin pemancar radio dan ini adalah pemancar radio terbesar di wilayah Asia sini ya pada saat itu. Jadi sangat besar pemancarnya. Sekarang kondisinya ini waktu mereka narik antena segala macam. Kita lihat kondisi hari ini kondisinya kayak gini nih sekarang bangunannya gitu. Jadi Anda semua salah bukan tahun 25. Tahun 23 bangunannya hari ini seperti ini posisinya ada di Gunung Malabar. Keren kan? Sekarang ini udah kelihatan sejarah ya sekarang saya kasih lihat apa yang terjadi dengan ono sendiri kita biasanya ngejar award jadi kalau kita mainan radio kita ngejar award berapa negara yang berhasil kita hubungin pakai radio ini dan yang lebih asik kalau kita bisa pakai power sekecil mungkin jadi pakai power kecil kita bisa ngubungin berapa negara gitu saya punya kebiasaan pakai power di bawah 10 watt sih sebenarnya power yang di antena ya di antenanya di bawah 10 watt oke okay. Ini award ini namanya DXCC Award. Ini dia awardnya kayak gini bentuknya nih awardnya kayak gini. Saya belum dapat, saya sedang mengejar award jangan khawatir. Dan untuk dapatan DXCC saya harus bisa membuktikan bahwa komunikasi dengan 100 negara gitu ya. Saya bisa seratus negara dapat award. Tapi nanti ada klasifikasinya. Misalnya, oke, okay, saya berhasil komunikasi 100 negara pakai Morse, dapat award di eksisi Morse. saya komunikasi dengan 100 negara pakai komputer di eksisi digital. Saya bisa komunikasi 100 negara di frekuensi dua empat belas megahertz. Seratus negara di 14 MHz, jadi ada award awardnya bisa macam-macam. Ada yang bisa dapat award di eksisi di lima frekuensi, ada lima band, lima band di eksisi kira-kira kayak gitu. Jadi awardnya ini award paling bergengsi di dunia amatir radio adalah yang pernah uh, komunikasi. Ini 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 orang Indonesia nih, yang ini nih. Nah ini kan Indonesia. Triyono Hadianto yang kibrahuan UUU dia dapat award di XCC. gitu ya. Tahun 2016 lagi dapatnya. Ono belum pernah dapat award nih. Lagi berjuang. Oke. Okay. Jadi ini adalah uh, perjuangannya. Uh, saya kasih lihat aja. Dan semua sekarang elektronik sih. Uh, saya masuk ke LOTW. Ini LOTW adalah logbook catatan. Jadi tiap kali saya komunikasi, saya upload catatannya ke logbook ini. Punyanya ARRL. Kalau di Indonesia, kita kenal yang namanya ORARI. Organisasi Amati Radio. Kalau di Amerika, kita kenal namanya ARRL. Amateur Radio Relay League. Liga Relay Amati Radio. Karena zaman dulu di Amerika, Amati Radio kerjanya ngerelay satu sama lain relay satu, karena dia nggak bisa mancar terlalu jauh jadi dia harus relay satu sama lain jadi makanya uh, namanya ARRL amatir radio relay league dan mereka sekarang punya logbooknya elektronik eh, uh, makanya disebutnya logbook of the world jadi singkatannya LOTW saya login nih sekarang saya sebagai ini saya turunin gua bawah ini uh, saya sudah ngasih catatan, saya sudah 3.000 sekian komunikasi dan saya sudah dapat konfirmasi dari lawan komunikasinya sebanyak 1.700 konfirmasi. Uh, saya kasih lihat aja ya komunikasi saya uh, recent KSO saya gedein aja. Kalau tadi saya kasih lihat KSL yang yang pakai kertas. Ini semuanya elektronik, kita nggak lagi pakai KSL kertas. Kita bisa lihat di sini saya dapat konfirmasi dari Portugal, Thailand, Thailand, Cina, Australia. Ini jadi yang ada yang ada negaranya sebelah kanan ada yang konfirm. Jadi kalau konfirm harus dua arah, saya ngasih, sana juga ngasih. Kalau yang komunikasi tanpa ngasih, ini yang belum konfirm, yang masih kosong-kosong enggak -kosong konfirm. Belum konfirm. Oke, okay. karena masalah waktu aja, mereka kadang-kadang nggak -kadang ada waktu buat ngupload lah apa segala macam. Ini Indonesia, saya komunikasi Itali segala macam. Kita, kita lihat di sini, oke, okay. ini Indonesia, Taiwan segala macam. Jadi saya harus dapetin 100 negara. Saya belum mencapai 100 negara yang udah confirm. Kita lihat di sini most recent KSL. Kita bisa lihat di sini yang paling baru dapat konfirmasi dari Jepang, Jepang, Asia, Tik, Rusia, Australia, 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 Portugal, Thailand, Thailand, segala macam, Poland, dan sebagainya. Uh, saya harus kejar berapa negara lagi, kita akan masuk ke award. Oke, okay. uh, di sini saya lihat kondisi award saya ini ada di eksisi. Award ada banyak di dunia, ada banyak sekali award, tapi yang paling bergengsi di eksisi, orang semua orang akan ngejar di eksisi. Oke, okay. cuman ini berat banget karena saya harus buktiin bahwa saya berhasil komunikasi dengan 100 negara. Ini kondisi award saya. Saya di 40 meter band atau di 7 MHz saya berhasil komunikasi dengan 34 negara, di 20 meter band atau 14 MHz saya komunikasi dengan 37 negara, 15 meter band saya komunikasi dengan 60 negara, di 10 meter band atau 28 MHz saya baru satu karena saya nggak antena di frekuensi itu nggak ada. <laughs> Belum saya bikin lagi tapi yang challenge saya sudah 130 negara. Cuman challenge itu tidak tidak terlalu prestigious karena terlalu gampang buat dapat award di SCC challenge. Saya nggak ambil itu challenge. Tidak menarik. <tuh> saya akan coba ngambil yang digital aja dulu. habis itu mungkin mix dan lain-lain. Yang Morse saya saya lagi nyiapin buat Morse juga sih. Tapi ini digital saya udah 72 negara, saya masih butuh 28 negara lagi yang harus saya dapetin supaya bisa dapat digital. Jadi ini buatnya sedang dikejar, posisinya kira-kira kayak gini dan ini ngejarnya setengah mati nih bertahun-tahun ini ngejarnya jangan khawatir. <laughs> ini bukan sehari dua hari, ini bukan kerja satu hari dua hari, bertahun-tahun saya ngejar. Nah, kebetulan kita sudah pakai teknologi digital hari ini ada dua teknologi besar yang bisa dipakai, ini semuanya free gratis, bisa di-download. Salah satunya WSJT-X. Oke. Ini free, bisa di-download. Ada masuk ke nanti saya uh, ini kalau ini mungkin agak nggak connect sama anda karena ini nggak menarik banget buat dilihat sih sebenarnya tapi ini uh, apa ini yang paling efisien buat digital mode yang ini uh, ini free bisa di download bisa Windows saya pakainya Linux sebetulan uh, tapi ada di Linux juga ada tapi kalau anda masih pakai Windows ya bisa pakai Windows juga. Uh, jadi ini setengah otomatis. Jadi kita cuma ngeklik aja. Kalau sign sebelah sana diklik, nanti dia langsung komunikasi. Uh, dia akan bilang, uh, misalnya ini sign-nya ini ya BG2KJ. bg 2 kj saya YC0MLC. Anda saya terima sekian. Terus dia akan bilang, oke, okay, kamu saya terima sekian. Goodbye. Cuma gitu doang komunikasinya. Dan itu yang saya kerjakan hari ini, gitu ya. Komunikasinya kayak gitu doang. Tapi itu itu untuk sampai seperti itu saya harus ngebetulin antena, saya harus ngedesain antena, beresin pemancar segala macam gila-gilaan semua harus dikerjain supaya bisa ngejar award tadi gitu ya. Nah, kita karena ini digital dan ini disambungin ke internet masing-masing radio itu akan report ke internet. Oke, dan kita bisa monitoring reportnya di sini sih, psk reporter.info. Ini tempat kita saling ngelapor ke internet. Ini kawasan saya, saya masukin, saya bisa lapor yang saya receive siapa atau saya yang nerima saya siapa. Ini 24 jam terakhir saya diterima sama sekian stasiun radio. Ini 24 jam terakhir doang nih, hati-hati. Dalam waktu 24 jam terakhir saya diterima sama sekian banyak radio di dunia. Parah banget ya. Ini dunia lumayan ya. Jadi udah keliling dunia aja tiap hari ini mah. Jadi saya mancar ya seluruh dunia baca aja tiap hari. Ini kita bisa lihat logbook saya. Siapa yang terima saya ini logbooknya. Jaraknya berapa kilometer kelihatan, jam berapa kejadiannya kelihatan semuanya. Jadi transmitter YCC 0 MLC, receiver yang Ki Bravo 8, Sierra Charlie Papa itu ada di 8 tuh mana ya? 8 tuh tujuh, 8. 8, 8 Sulawesi ini Sulawesi, ini JA Jepang, Jepang, BD Cina, BG Cina, Jepang, Jepang, VK Australia, R0 itu Rusia. Oke, okay. jadi kelihatan semua. Oke, okay. tapi nggak menarik, lebih menarik lihat yang ini. Keliling dunia langsung kelihatan banget. Kita keliling dunianya kelihatan banget. Oke, okay. jadi ini kelihatan saya keterima kemana aja. Oke, okay. nah kalau 15 menit yang lalu siapa aja yang nerima saya bisa kita lihat 15 menit yang lalu atau saya ini 15 menit yang lalu lebih dikit sih coba saya zoom in eh zoom out lagi salah ini 15 menit yang lalu kita bisa lihat lebih sedikit di kawasan ini jadi ada waktu-waktunya kita bisa jarak jauh ada waktu-waktunya kita nggak bisa jarak jauh nah misalnya saya mau ganti saya lagi pengen pengen pakai morse sih sebenarnya Cuman kalau saya maksudnya harus saya duduk beneran dan saya harus dengar. Kalau komputer kan setengah komputer yang kerja ya. Nah saya bisa ganti Morse itu CW. Uh, saya nggak ada call sign. Everyone uh, siapa aja 15 menit yang lagi komunikasi pakai okay, Morse. Kita bisa lihat nih. Ini yang pakai Morse. Nih 15 menit yang lalu kebanyakan Eropa, Jepang sama Amerika. Tiga makhluk ini yang komunikasinya dahsyat-dahsyat sih. Perhatiin di Indonesia hampir nggak ada yang pakai Morse. Ini kita lihat di ini di mana nih? Di Andaman, Nicobar. View for uh, view to India ya. View to call sign India. Uh, jadi kita bisa lihat banget eh uh, ini Eropa, Jepang sama Amerika. Tiga makhluk ini saling komunikasi, pakai Morse doang. Ini 15 menit yang lalu, kalau kita mau kalau kita lihat di sini ada yang warna biru, warna kuning segala macam ini nentuin dia pakai di frekuensi berapa. Kalau warna biru dia pakai di 7 MHz, kuning ini kalau nggak salah di 14 MHz. Jadi kelihatan uh, frekuensi favoritnya adalah antara 7 sama 14 MHz. Dua frekuensi ini jadi menarik. Jadi kalau kita mau survei, kita harus pakai frekuensi berapa? Pakai frekuensi frekuensi ini. Nah, ini jujur dengan kalau kita kita pintar ya, kalau kita jagoan. Cara ngelihatnya gini. Oke, okay ternyata mereka mainnya di 714. Oke, okay, kita akan masuk 714. Bayangkan kalau kita mancar di sini. Seluruh dunia lagi cari award. Bayangkan seluruh dunia lagi cari award. Kita mancar di sini. Kita akan dikerubutin sama orang-orang ini semua. Soalnya kalau di antara mereka, kalau lagi komunikasi sama orang Eropa, Amerika biasa, banyak stasiun radio di Eropa sama Amerika banyak banget. Coba Indonesia mancar. Waduh, udah kejadian sering sekali saya Mancar karena saya satu-satunya dari Indonesia itu langsung ngantri mereka Mereka langsung ngantri. Euh, Why Ciro Emerald MLC? Uh, Ini Amerika. <SingMaybe> Terus saya harus kasih tahu. Oke okay, kamu saya terima sekian. Saya masukin catatan log uh, sini. Ngantri gitu. Jadi mereka akan ngantri itu kita nyebutnya pile up. Jadi kita di pile up, kita akan dirubung segitu banyak orang dan kita harus satu-satu uh, kasih jawaban. Waduh seru lah kalau udah kayak gitu. Jadi kita jadi orang sangat penting di frekuensi. <laughs> Karena mereka mereka nyari banget Indonesia kan jarang. Pas kita on, uru, bubar. Semuanya pasti ngeliriknya Indonesia semua. Yang lain nggak peduli. Ngapain gue sama Jepang? Udah banyak lah Jepang mah. Ngapain sama Eropa? Banyak Eropa. Amerika? Banyak Amerika. Indonesia muncul. Hajar. Ble. Saya sampai dapat Fiji, itu jarang banget. Saya dapat Fiji, dapat wah kalau dapat tuh udah. Uru. Indonesia cukup banyak soalnya. Kalau di digital Indonesia banyak, tapi kalau Morse Indonesia itu jari banget. <laughs> uh, gitu ya, kebayang ya? Udah mainannya kayak gini banget. Uh, jadi objektifnya adalah kita ngejar award dan targetnya kalau bisa sedikit mungkin. Nah uh, powernya sekecil mungkin, kira kita gitu. Nah sekarang uh, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, nggak ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan. Aman, 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 aman. ya. Aman. Aman ya. Oke, okay. uh, sekarang saya uh, jadi udah kebayang dulu dunianya seperti itu dan kita berusaha ngejar award, pakai KSL, segala macam, oke? Okay. Dan ilmunya adalah uh, kreativitas kita akan diperes bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan ini semua dengan cara se dengan biaya seminimal mungkin, sedikit mungkin biaya dengan alat-alat yang sesederhana mungkin ya tadi bisa lihat di antena yang kita pakai di JOTA dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan uh, kasih lihat alatnya. Radionya tadi sempat ngebahas radionya paling enak sih. Oh, jangan masuk jangan masuk buka lapak dulu. Kalau kita di Indonesia, saya akan rekomend ini uh, Yoke sih. Yoke eh uh, Saya rekomend dia. Mas Yoke call sign-nya Yankee Charlie 3 eh 5 Victor X ray Oke. Okay. Eh uh, wow. Oke. Okay. Dia baru bikin lagi nih kayaknya. Ini anak satu baru bikin lagi nih kayaknya. Bixen HF 004A SSB exciter. Oh enggak ini udah lama 2016. Oke. Okay. Uh, dia bikin PCB-nya, kita bisa beli PCB-nya ke dia, kita bisa rakit. Eh uh, ini dia makhluknya, ini bixenya, oke bisa kita rakit. Kalau mau yang udah jadi, kita lihat image-nya aja. Nih, nah ini yang udah jadi udah jadi ya. Ini yang udah jadi, ini yang udah jadi. Banyak sih yang udah pada bikin. Jadi kita kita mulai pada bikin sendiri sih, bikin sendiri ini bixen. Oke, Yoko recommended. Tapi yang lebih bagus, tapi Pak Indra kayaknya nggak tahu kayaknya nggak tahu kenapa dia nggak seaktif Yoke sih. Satu lagi adalah YD1 JJJ blekok ini blekok. Nah ini nggak nggak seaktif nih radionya. Ini saya punya uh, ada di atas lagi mau saya selesain, belum sempat saya selesain. Uh, tinggal bagian VFO-nya aja buat uh, apa bangkitin frekuensinya mau saya beli aja lah udah pusing. Soalnya kalau bikin sendiri susah stabilnya. Jadi saya ini uh, pada bikin sendiri semua. Jadi ini adalah yang satu lagi YD1JJJ. Kalau mau jujur, ini lebih bagus daripada yang satunya lagi. Jadi ini lebih bagus. Pak Indra ini kayaknya lebih alat-alat di rumah juga lebih bagus sih. Jadi dia desainnya bagus segala macam. Oke, okay. ini orangnya. Ini orang yang bikinnya nih orangnya. Kalau Yoke orangnya kurus uh, unyu unyu, kalau Pak Indra ada gemuk. Saya kenal dua-duanya sih. Oke, okay. jadi ini alat-alatnya di belakangnya dia kelihatan alat-alatnya radionya oke okay banget sih. Oke, okay. uh, cuman kalau kita lihat kelihatan banget si Pak Yoke ini yang bikin banyak. Jadi kayaknya masanya lebih gede si Pak Yoke, Pak Indra masanya nggak segede Pak Yoke sih. Tapi kita bisa harganya range harganya sekitar 250-350-an. Tapi nggak terlalu stabil kalau dengan cara itu, karena dia pembangkit frekuensinya itu pakai kumparan eh, apa apa eh, coil, eh, kawat dililit, sama pakai VFO, kapasitor yang bisa digeser-geser. Konsekuensinya dia frekuensinya nggak stabil, agak geser, geser, geser dikit. Kalau buat morse atau buat ngobrol, pakai mikrofon masih oke. Okay. Tapi kalau sudah mulai masuk ke digital, masalah dengan peralatan seperti itu. Beres ya. Jadi kalau buat morse aja, peralatan ini oke. Okay. Kalau buat ngobrol pakai suara, halo-halo gitu, oke. Okay. Nggak masalah. Jadi kita bisa dengan harga cuan segitu, kita bisa on-air. Power supply-nya pakai apa? Ini power supply saya banjingan asli. Saya pakai bekas-bekas uh, komputer. Jadi yang saya beli, ini saya kasih lihat aja ya. Jadi komputer kan ada power supply itu. Kadang-kadang suka udah mulai nggak jalan. Saya terus beli alat yang kayak gini nih bentuknya. Bentar. Mana ini? Dia? Ini dia. Ini. Namanya ATX Transfer Adapter Board. Harganya sekitar 35000 Jadi dari power supply komputer langsung keluar. 12 volt, minus 12 volt, 5 volt, segala macam. Jadi buat charger HP juga bisa sih. Jadi ini saya keluarin, saya masukin ke radio pemancar. Bisa, nyala. Jadi kalau cuman buat, apa sih namanya? Kalau buat power-power kecil, kayak tadi uh, punyanya Pak Indra, JJJ itu, sama Yoke, uh, ini oke. Okay. Ini masih jalan dia. Jadi power supply komputer yang yang kita anggap udah agak rusak, bisa kita pakai sih sebenarnya buat kayak ginian. Ini saya punya beberapa biji di rumah, soalnya saya pakai buat ninginin power supply yang satunya lagi. Jadi power supply yang benernya sekarang saya pakai ini sih, sekarang power supply saya. Saya beli di Pati, tadi sempat saya kasih lihat ke Bapak Ardo dan teman-teman, ini power supply yang saya pakai ini sekarang kayak gini bentuknya. Ini Power supply switching 13,8 volt 32 ampere 400 watt bisa dipakai buat diaus dan ini benar terbukti keren kuat banget dan ini dikirimnya dari Pati Jawa Tengah <laughs> jangan khawatir peralatan seperti ini banyaknya dari Jawa Tengah asli uh, jadi orang Jawa Tengah tuh se Indonesia barangkali termasuk keren Jawa Tengah sama Jawa Timur dua makhluk ini keren keren sih oke okay. Uh, saya nggak terlalu berharap banyak kalau dari Jakarta karena di sini udah orangnya parah-parah. Mendingan Jawa Tengah, Jawa Timur lah bagus-bagus. Oke, okay. dapatnya dari Pati. Satu lagi juga ada yang bagus. eh uh, YD itu apa ya? Coba saya cari balun. Ini saya pengen beli ke dia sih. Satu banding empat gitu ya. Ini YD yang bikin yang K Delta tuh. Nih bantul ini Bantul, ini Yankee Delta tuh, Yankee Delta Sudu. Bantul. Lokasi di Bantul. <laughs> Jadi jangan berharap dari Jakarta lagi, ini parah banget Jakarta, parah banget. Jadi belinya ke mereka. <laughs> Jadi sering, saya orang Jakarta, tapi kalau beli barang ke Jawa Tengah, karena yang bikin yang bagus-bagus sih -bagus, di Jawa Tengah sih, orang-orang bagusnya Jawa Tengah semua, rata-rata. Terus ya, -rata. ini saya butuh, kebetulan saya butuh buat nanti, ini masih belum saya kerjain rencana buat bikin antena di frekuensi 28 MHz soalnya kalau untuk tadi kan buat dapat Award saya kan nggak boleh beroperasi di satu frekuensi aja, saya harus beroperasi di berapa frekuensi. Konsekuensinya saya harus bikin antena sendiri. Dan untuk bikin antena saya butuh komponen-komponen. Ini salah satu komponen yang pentingnya. Tapi cuman saya kayaknya cari yang murahnya, yang Rp175.000 aja. <laughs> kalau yang ini ngapain lah. Yang mahal-mahal mah males gue. Pada padahal yang bikin dia dia juga bedanya kemampuan powernya. Biasanya ini power kecil, ini power gede sih. Itu aja. Saya nggak pernah main power gede soalnya. Saya mainnya power kecil terus. Terus ya. Jadi ini kira-kira alatnya kayak gitu yang dibutuhin. Kalau mau beli bikinan pabrik juga boleh. Anda bisa pakai ini. saya di rumah makainya ini IC 718. Mahal sih. sekitar sekitar seginilah. 9,5 juta kira-kira dari sini. Oke, okay. saya ada ada tiga radio, AC707 satu lagi, tapi ini udah nggak dijual, ASI ini udah nggak ada yang jual. Uh, ini ASI bentuknya kayak gini. Satu lagi adalah TS Kenwood TS130. Ini dia makhluknya, nggak jual juga. Jadi udah nih dia eh T130. ini dia. Nih ya. Eh uh, jadi ini juga udah nggak nggak dijual. Jadi udah jadi dua yang terakhir IC707 sama ini enggak ada yang jual. Eh uh, uh, udah nggak ada. Cuman saran saya kalau pengen uh, tadi kalau kalau nyolder sendiri modal sekitar uh, 300 ribuan ya, 250-300 ribu bisa jadi tapi nggak stabil. Kalau mau bagus, kalau mau beli second, nih kalau barang-barang secondan, mungkin yang paling murah adalah ini, Icom. Ini dia, M 700 ratus TY. Ini paling murah yang saya lihat. Harganya dua setengah ribu, dua setengah juta sih, dua setengah juta. Second sih bekas. Ini bekas dari kapal, dari perahu, dari kapal laut. Uh, dicabut, nggak dipakai lagi, dicabut, uh, dijual bebas. Jadi harganya sekitar dua setengah juta. Ini oke. Okay. Ini oke okay banget. Ini lokasinya di Depok. Ini makhluk ini lokasinya di Depok. Harganya segitu. Jadi kita bisa lihat range-nya tergantung kita mau seperti apa ya radionya. Mau beli baru banget itu harga sekitar 9 10 Oke. Okay. Mau second harga sekitar dua setengah. Mau beli baru hasil solderan orang sekitar satu juta atau nyolder sendiri dalam bentuk kit harganya antara sekitar 300 ribuan. Jadi Anda bisa punya pilihan daerah situ. Oke. Kalau saya pengennya tahun depan sih Anda Anda udah pada on air semua dari masing-masing gugus depan kalau bisa. Jadi yang on air bukan warna kuarda, kuarcap, tapi gugus depan bisa on air. Saya pengennya kayak gitu sih. E paling jelek ya pakai joti, <laughs> jamere on the internet, tapi kan nggak keren. Oke, okay. udah kebayang ya. Makhluknya seperti itu, antenanya seperti apa? Antenanya bentuknya tadi udah kelihatan. Antena paling... paling ini mah, dipol paling sederhana, paling gampang bikinnya dipol uh, nih bentuknya. Oh, ini mah yang susah nih yang kayak gini nih. Oh, di Tokopedia lagi ya. Oh, ini udah jadi. Ini intinya mah kayak gini doang sih. Uh, saya di rumah lebih parah daripada ini ini masih ada alat seperti ininya ya kalau saya cuma gini aja ini dua kabel kawat kiri kanan terus dimasukin ini disolderin ke kabel coax jadi kabel coax ke radio ini cuma gini doang Dipole tuh kayak gini doang tinggal kita hitung kita hitung antenanya panjangnya berapa jadi cara ngitungnya gini tadi kan kalau kita perhatiin di sini aja ya di sini ya nih nih ada uh, ada 40 meter, 20 meter, 15 meter. Uh, antenanya kayak gimana? Sederhana aja sih. 40 meter berarti 40 meter band. Frekuensinya adalah karena si gelombang merambat pada kecepatan cahaya, nanti dihitung dengan kecepatan cahaya dan sebagainya, kita akan tahu 40 meter band adalah frekuensinya 7 MHz. Dari kecepatan ya. Kecepatan kan uh, getaran per detik. Oke. Okay. Uh, met, uh, 40 meter adalah panjangnya panjang gelombangnya. Ya udah, kita pengen tahu frekuensinya berapa, tinggal dibagi aja nanti dapat. Tapi kira-kira kalau kita udah sering, kita udah hafal sendiri. 40 meter 7 MHz, 20 meter 14 MHz, 15 meter 21 MHz, 10 meter 28 MHz. Nah, sekarang pertanyaannya, antenanya panjangnya kayak gimana? Ini kan satu panjang gelombang 40 meter. Antenanya itu setengah panjang gelombang, jadi antenanya kalau di 40 meter 20 meter. Oke, jadi ini kalau kita lihat ini barangnya, ini ini satu ini satu gulung ini eh panjang total gulungan ini ada dua gulung panjang totalnya adalah 40 meter dibagi dua jadi panjang totalnya 20 meter kita tengahnya di, disolderin kabel koex ke ke radionya jadi satu gulung ini 10 meter satu gulung lagi 10 meter terus nanti turun kabel koex ini kelihatan ada alat yang buat ininya uh, Sekrup ke koeksnya, ya udah, cuman gitu doang. Ini colokan kabel koeksnya co di sini sih, ini dia bikin balun. Ini namanya supaya lebih apa, supaya balance aja kiri kanannya. Tanpa ini juga, hidup sih, sih sebenarnya bisa kita pakai juga. Jadi, barangnya cuma kayak gini doang. Kalau bikin sendiri, gampang banget. Jadi, alatnya cuma kayak gini doang. Kita bisa mancar di frekuensi tertentu. Cuman masalahnya kan, dia antena tadi hanya frekuensi, ter, frekuensi yang fix banget. Kalau kita mau geser-geser dikit dia langsung tidak match jadi biasanya kita tambahin alat lagi supaya bisa nge-match gitu ya beres ya jadi alatnya sederhana banget bisa cuman kalau saya bikin sih biasanya juga cuman beli kawatnya doang beli kawat ini kabel coax kabel coax ini dijual juga coax rg 8 biasanya saya biasanya belinya beli udah lengkap ya ada colokannya konektor konektor udah tolong dibikinin gitu jadi mereka akan bikin konektornya lengkap nih kayak gini nih. Nah ini kabel koeks mahal loh, kabel mahal ini 30 meter harganya 500 ribu sendiri kabel koeks. Saya biasanya cari secondan, <laughs> cari yang murah-murah dah, cari secondan aja, <laughs> kalau nggak mahal. jadi kabel koeks cari yang secondan aja, murah-murah gini nih. Nih, nih harganya 25, ini yang bagus loh. Kalau udah harga 25 ribu per meter bagus berarti kabel bagus banget. Saya biasanya cari secondan aja lah, yang udah nggak dipakai atau apa ya udah beli kalau nggak beli kalau nggak ya kita pakai kabelnya sependek mungkin ini kan 30 meter saya kadang-kadang cuma beli 10 meter gitu coba 10 meter jual berapa dia 10 meteran tuh wih waduh mahal satu juta lo. ngapain beli satu juta gila lo. nih 125 ribu terus 100 ribuan jadi ini ya tujuh puluh ribu. Jadi belinya caranya kayak gitu atau nego langsung ke pelapaknya. Eh, eh pelapak eh, 10 meter kabel koes berapa? Konsekuensi 10 meter adalah dari radio kita sampai ke antena 10 meter panjangnya kabel koeknya. Udah gitu dibentang, bentang kabel kabel biasa kawat biasa kiri kanan. Beres ya. Jadi ini alat yang dipakainya. Beres ya. Kalau kita pengen dengerin doang orang ngobrol. Ini beres dulu ya. Ini alat cuman gitu doang ya. Jadi radio, kabel coax antena, power supply udah kebayang. Tinggal nanti mau pakai morse atau komputer digital. Gitu ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan kagak? Ada pertanyaan enggak? Ini bertahap nih, ngasih ilmunya pelan-pelan. Tadi jadi segmen pertama saya kasih lihat jiwanya. Jadi orang masuk amati radio buat apa segala macam. Uh, terus nih selesai sesi Kak Ono buat peserta gelar Saka Challenge buat transmitter paling bagus yang akan dibeli. C eh, kalau mau challenge lebih geblek lagi. Jangan yang kayak gitu challenge-nya. Challenge-nya gini. Challenge yang gila ya. Uh, gimana kalau kita bikin pemancar uh, morse? Uh, udah gitu, kita bikin pertandingan. Ini pemancar bisa diterima sejauh mana? <laughs> Pemancar Morse-nya nggak usah gede-gede, misalnya pakai satu transistor atau dua transistor aja. Jadi modalnya satu, satu transistor harganya sekitar seribu rupiah ya. Jadi kita bisa pakai seribu dua ribu perak. Jadi modalnya paling sepuluh ribu dua puluh perak. Kita lihat dia bisa komunikasi saya mana. Wah itu horor itu. Hehehe. <laughs> eh, Morse kok? Repeater. <laughs> Morse. Morse oh, Pramuka pakai Morse, gini gini gini, gua kasih lihat deh yang orang-orang gila ya. CW transmitter simple, simple nih rangkaiannya. Setolol ini sih, kalau nih rangkaiannya segoblok ini nih ya, ini kunci morsenya ditaruh di ini power supply transistor satu biji kasih ke antena kasih kristal mancar dia beres tinggal dia bisa kuat saya mana mancarnya itu tapi ntar ada receivernya ya receiver buat monitoring kalau ada yang jawab segala macam ini makanya di 80 meter nih 80 meter Uh, transistornya 2N390 kita cari gantinya yang transistor kalau di Jepang eh di Jepang kalau di Indonesia rata-rata ini, kalau 2N, 2N rata-rata transistor Amerika punya ya. Kalau 2N itu transistor Amerika biasanya. Kalau di, di Indonesia biasanya transistor Jepang. Jadi biasanya tipenya 2SC apa? 2SC apa? Kayak gitu. Jadi kita bisa bikin yang segoblok ini aja lah, udah pemancar ini, udah gitu kita coba. Nah ini kristalnya. Nah saya kristalnya bikin kesepakatan dulu. Uh, cari di sini ya. Cari di sini buka lapak ya. Uh, kristal tiga kalau nggak salah. Nah, ini, ini, ada 3,5 koma lima nih. Nah harganya berapa nih? Kok ada tatar? Bukan kristal ini maksudnya tatar harus cari dulu. Nah, kayak gini nih. Ini nih, kristalnya, kristalnya. 2000 perak, 3,5795 ini nih, nih nah. Nah, ini kristalnya. Jadi kita bikin kesepakatan aja, kristalnya pakai ini semua ya. Jadi kita nanti bertanding pada frekuensi ini aja, pakai morse. Morsenya morse gimana cara bikinnya? La ilaha illallah, susah ya. <laughs> nih, aduh. Bikinnya gampang banget. Ya buat Ono kali ya gampang. Kayaknya harus pada belajar nyolder. <laughs> uh, saya nyolder. Lihat YouTube-YouTube lah cara ini nyoldernya gampang banget. Asli sumpah gampang. Ini mah uh, gimana ya cara neranginnya? Bingung saya nyerangin nyolder itu yang gampang. Uh, making uh, simple tv transmitter. Itu nyoldernya gampang banget sih. Tuh nyoldernya sejorok inilah ini aja ada videonya nih one one transistor CW transmitter tapi ini bukan pakai kristal ya ini pakai ini ya pakai apa gulungan kawat kalau kristal lebih gampang sih lebih stabil dia makanya saya lebih cenderung pakai kristal nih jadi kayak gini aja nih 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 ini tadi yang yang tadi ya eh uh, aduh aduh gimana ya <laughs> ya udah dah pada belajar ke anak SMK aja belajarnya order ini mah gampang banget kali Masih anak SMA kalau udah SMK kalau udah ngeliat ya ini mah cemen ini mah cemen banget nih lihat perhatiin kata-katanya kurang ajar 10 minutes transmitter jadi 10 menit juga jadi pemancar 10 menitan jadi iseng banget yang jadi masalah tuh antenanya doang karena antenanya ini panjang ya ini antenanya karena ini kita makainya di frekuensi 3,5 itu panjang banget antenanya panjang kan 3,5 itu 80 meter jadi setengah panjang gelombangnya 40 meter jadi dua sisi masing-masing 20 meter 20 meter itu aja yang bikinnya belin sih antenanya panjang itu aja tapi ini mah uh, transmitter paling blow on di dunia lah. pemancar bego banget ini gitu. Ini, wah, wow. <laughs> ini transistornya transistor gila juga yang dia pakai nih. Yang ini gila nih. Transistornya 2N3053. Kita bisa coba juga kalau mau bisa pakai 2N3055. Harganya sekitar 1.200 perak juga sih. Itu transistor yang biasa dipakai di ini sih. Terus dipakai, dipakai ampli ampli uh, zaman dulu. Nah, bahasanya pakai bahasa Morse. <laughs> pakai Morse ya, pada belajar Morse. Apakah antena bisa bikin sendiri dari bahan apa yang sederhana? Antenanya bisa bikin sendiri, bahannya adalah kawat. kawat, kawat. Eh, coba, coba, coba. Kawat. Kawat listrik. Oh, lustrik. listrik. 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 Ah. Nih, kawat kayak gini. Bahannya ini antena. Jadi kawat kayak gini doang bahannya. Gitu, udah. Eee, udah, bahannya segini doang. Cuman panjang. 20 meter, nih nih bahannya bisa kayak gini, kawat kayak gini boleh. Jadi beli aja 20 meter kawat di bentang. Ini dibagi dua ya. Kan ini ada dua kawat nih dalamnya ada yang warna merah sama warna hitam ya, dibagi dua ya. Pisah. Jadi bentangan, satu 20 meter, satu 20 meter, turun ke bawah pakai uh, ini. Kalau mau gombal banget, ini ini cara yang paling blow on di dunia. Dan itu yang saya kerjakan waktu saya SMA saya pakai satu kawat aja langsung ditancepin ke pemancarnya tanpa kabel koeks karena koeks mahal ya. Jadi kawatnya beli kawat yang satu biji aja langsung tempel ke pemancar. Kawatnya panjang dibentang aja ke pohon. Dah, mancar dia. Udah, cuma gitu doang bahan antenanya. Terus ya. Parah banget dah. Nih uh, kalau mau antena yang blow on kayak gitu namanya NFET. NFET antena. Atau kalau dalam bahasa yang ini mah long wire lah. Long wire antena dalam bahasa Indonesia antena yang panjang kabel panjang banget. Jadi long wire antena cuman kayak gini doang. Nih. Ini pemancar ada di bawah sini. Pemancar yang tadi, pemancar yang blow tadi taruh di bawah sini. Terus tarik kawat ke atas, terus ke atas lagi. Udah. Ini insulator sih sebenarnya apa aja lah pokoknya kayu kayak apa segala macam yang tidak mengantarkan listrik. Udah cuman gitu doang. Antena cuman kayak gini doang bentuknya. Kawat doang. Jadi antena. Udah nggak keren dah pokoknya kalau udah ngeliat mah nggak keren banget asli tidak ada yang wah gitu jadi gimana dengan antena, se tapi antenanya harus panjang ya karena kita bekerja pada frekuensi yang rendah 80 meter band jadi antenanya harus panjang sih jadi kalau mau kita bikin pertandingan kayak gitu jadi wah, seru dan anda semua harus belajar morse ya <laughs> pramuka nggak bisa morse kan malu-maluin ya belajar morse <laughs> Nih, kalau buat latihan, eh, buat latihan gini, ini udah kebayang ya. Jadi, peralatan yang dipakai seperti ini udah kebayang. Nanti, pelan-pelan saya pengen ngasih lihat, eh, software yang dipakai segala macam. Tapi sebelum masuk software, sebetulnya Anda nggak perlu punya radio, radio yang bagus-bagus itu semua buat mendengarkan kita lagi on air, oke. Okay? Jadi tanpa radio yang canggih apa segala macam kita tetap bisa dengerin uh, anggota Orari komunikasi satu sama lain. Cuman kebetulan ini yang anggota Orari yang didengerinnya bukan di Indonesia, di luar negeri sih. Karena orang-orang sana kan rada-rada kacau. Jadi caranya gini, web eh uh, amatur radio misalnya. Cari kuncinya web amatir radio ya. Oke, saya sini. Oke. Listen to Ham Radio Online Live. Oh, wow. judulnya udah serem banget. Dengarkan secara live amati radio lagi ngomong di udara gitu ya. Klik aja. Ini lagi Jota sih, lagi keren. Frekuensi lagi penuh sama Jota nih sebenarnya. Ini kita bisa dengerin, kita bisa lihat. Nah, ini daftarnya. Victor Echo One, Bravo Alpha Sierra ini di Kanada, VA itu Kanada, NA itu Amerika. K ini Amerika lagi, K Amerika, W Amerika, W Amerika ini nggak ada call sign ya. Papa India itu Belanda dan seterusnya. Kita akan lihat yang ini aja ya antara ini yang kayak, kayaknya paling banyak dia. Dia bisa banyak frekuensi soalnya di 160, 80, 40 segala macam lah. Saya akan masuk yang NA ini. Ini mudah-mudahan suaranya bisa kekirim ya ke anda-anda. Suara speaker saya mudah-mudahan bisa kekirim ya. Saya klik start ini. Ini suara kedengeran nggak ya? Suara radionya kedengeran nggak? Suaranya belum masuk nih, Kak. Tolong ditulis di chatting tidak dong, masuk. kedengeran nggak suara radionya? Belum, uh, belum, tidak. belum. Nggak ya? Nggak, yeah. Kak. Udah. Belum share ini audio saya bisa dengerin ini. suara Anda-Anda semua nih. Masa, 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 <laughs> Jadi kalau masanya. ada apa-apa, tolong ditulis di chatting ya. Iya, okay. belum. Ini, ini speaker apa headphone saya saya kasih ke mikrofon. Mungkin kelihatan di kamera ya. Headphone saya kasih ke mikrofon, buat dengerin. Saya suaranya saya gedein aja lah, oh, udah Paul di suaranya. Oke, okay. ini saya dengerin frekuensi ini. MW ini, MW ya, saya dengerin. Saya akan pindah ke frekuensi 40 meter band. Oke, okay. sepi, nggak ada yang ngomong. Saya akan pindah ke frekuensi masih 6 MHz. Oke, okay. saya pindahin ke... pindahin ke... 7. Ini menurutnya kedengeran suara Morse ini. Kedengaran suara Morse enggak? Saya pindahin ini ke tengah ya. Oke. Okay. RX signal to center. Nah, zoom in. Oke. Okay. Ini Morse nih. Bentar. Ini kayaknya lebih besar sebelah sini sinyalnya. Ini Morse nih. Oh ini, ini Morse ini. Oh ini bukan Morse ini Tidak Tidak yang Morse beneran kecil banget sih sinyalnya Oke Wah suaranya kecil banget ya Coba kita dengerin orang ngobrol aja ya kalau mau stres dengernya Eh, saya cari orang ngobrol aja ya. LSB. Oke. Okay. Eh. Saya cari orang ngobrol ya. Ini ini data nih. Ini data nih. Sekarang kita cari orang ngobrol. Ini orang ngobrol nih kayaknya. di share soundnya nya di diklik gimana caranya share sound diklik? Tar-tar, share sound gimana caranya ke klik? Dari stop speaker soalnya juga. masuk ke mic-nya ya. gimana caranya ya? Di stop dulu. Ini aja stop. lah. ini pokoknya speaker ini saya taruh di mikrofon ya. Siap. <laughs> ini speaker apa headphone saya taruh di mikrofon nih, tapi suaranya kayak gini jadinya. Adit tolong diajarin Bapak. Yang ini. Kedengaran nggak sih? Ya, kedengaran Pak. Nih. Oh. Nah, ini lagi manggil-manggil dia. Mudah-mudahan ada kedengaran ya. eh uh, ini speaker saya jadi ini banget. Oke, okay. tapi kira-kira poinnya kita bisa uh, monitoring. Oh, tetap nggak kedengeran ya? Ya udah. Share sound gimana caranya ya? Share sound gue nggak tahu cara share sound gimana. Ya udahlah. Oh, nanti coba sendiri ke websitenya. Jadi buat cara masuknya tadi ini ya perhatiin keyword yang dipakai adalah saya masukin web Amati radio nanti masuk ke situsnya namanya hamradiosecrets.com, bisa listen to ham radio online live bisa diklik di situ terus di bagian bawah kelihatan ada beberapa website saya masuknya ke na 5 eh, november alpha five bravo oke okay. lalu kita bisa dengerin oke okay. anda semua bisa dengerin gitu ya saya nggak akan ini soalnya susah nih oke okay. Jadi kalau pengen dengerin mereka ngobrol segala macam bisa dengerin. Dan yang diobrolin apa bisa didengerin. Jadi intinya kita bisa dengerin mereka ngobrol dari Indonesia walaupun mereka ngobrolnya di Amerika. Kita bisa denger sih sebenarnya. Kadang-kadang teman-teman saya biasanya make ini buat ngecek suara dia nyampe nggak ke Amerika. Jadi kita dia ngobrol halo-halo segala macam di frekuensi tertentu terus dia dia dengerin di radio-radio ini suara dia nyampe apa kagak? Jadi cara ngeceknya kadang-kadang kurang ajar seperti itu sih. Beres ya. Dah. Jadi kita bisa dengar dan ini kalau masuk ke frekuensi itu banyak banget sih macam-macam. Oke. Sekarang saya akan mulai masuk ke masih alat tapi software. Software apa yang bisa kita pakai supaya kita bisa melakukan komunikasi digital pakai radio dan sebagainya. Oke. Jadi ada dua software yang bisa dipakai. Yang satu WSJTX, oke okay. nih. WSJTX, eh, uh, kemungkinan besar ini yang paling enak buat dapetin ini ya. Kalau pengen ngejar award, ini enak banget, soalnya banyak sekali orang pakai WSJTX sekarang. Oke, okay. dan saya kasih lihat lagi di PSK Reporter ini, nih saya ganti call sign-nya, call sign saya, uh, modenya ini, go. Ini 15 menit terakhir ini ya. Nah ini, ini saya pakainya sebenarnya FT8. FT8 itu adalah salah satu mode yang ada di WSJTX. Jadi saya makanya FT8. Jadi kan kita kenal ada Morse, ada AM, ada FM. Mungkin kita tahu FM ya. FM tahu, AM tahu, ada Morse. Nah, di dunia digital kita punya banyak lagi nama-nama. Ada FT8, ada ada JT65, ada macam-macam banyak banget. Dan saya makanya FT8 dan ini saya bisa komunikasi ke sini maka FT8. FT8 adanya di WSJTX ini yang bisa Anda ambil. Jadi alamatnya adalah adalah Physics Princeton Edu. Cuman ini kalau diterangin ke Anda Anda takutnya pada pingsan-pingsan. Jadi saya nggak akan terangin ini, saya akan terangin yang lebih agak manusiawi sedikit. Tapi ini tidak sefavorit WSJTX, namanya FLDG. 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 Free juga, bisa diklik di sini dan bisa di download FLDG. FLDG ini bagusnya bisa dipakai buat ngirim berita buat kalau ada bencana alam segala macam. Jadi dia udah nyiapin form-formnya. Jadi kalau ada bencana dan sebagainya, dia udah siap formnya buat kirim ke Palang Merah lah apa segala macam. Jadi ini lebih dibuat buat hal-hal seperti itu juga. Cuman yang bagus dengan FLDG, dia punya kemampuan buat morse selain digital. Oke, okay. sekarang saya akan jalanin FLDG-nya. Saya udah download buat hari ini. Saya download kepaksa akhirnya. Saya jarang pakai FLDG. Uh, Mudah-mudahan bisa bisa ini ya. Ini FLDG-nya saya jalanin. Cuman nggak tahu nih suara dari speaker bisa masuk ke situ nggak ya? Yang gue bingung itu suara dari speaker. Ntar saya coba mudah-mudahan nanti speakernya saya deketin ke ini aja ya ke mikrofon supaya uh, ini udah masuk nih FLDG-nya. nih bentuknya kayak gini. Kita bisa nentuin saya pakai frekuensi berapa. Uh, dia bisa kontrol pemancar ya. Jadi pemancar pemancar hari ini seperti yang saya sebut tadi ada IC 718, 707 dan sebagainya bisa dikontrol sama komputer semua. Jadi kalau saya di rumah kebetulan komputernya kontrol pemancar dan kita bisa ngeset frekuensi. Misal saya akan bekerja di frekuensi 7013. Ini frekuensi Morse 7013. Oke. Di sini ini logbook yang sebelah atas ini lognya. kita akan pakai Morse ya. Saya kasih lihat Morse. 7. Ya, eh, ini kenapa nggak bisa diganti frekuensi? 7. Nah, Nih, oke, Morse supaya enak. morsenya saya pakai di nadanya di 600 Hz. Morse-nya. saya turunin ke 600 Hz. Ini kayak gini, kira-kira morsenya. Oke, sekarang saya akan coba ngirim Morse. Pada kecepatan, kecepatan saya adalah ini 38. Nih, saya pakai Morse kenceng banget, ya supaya supaya cepat aja kita kalau enggak kan bosen ya ini saya headphone saya saya taruh di mikrofon supaya anda bisa dengar aja yang pertama sekali saya kerjakan adalah saya akan manggil manggil semua amatir radio namanya calling calling biasanya kita sebutnya CQ calling itu CQ dalam bahasa Morsenya. saya siapa segala macam saya kasih lihat ininya ya Kodenya seperti ini, CQ 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 DE adalah This Is dalam bahasa normal, This Is dalam bahasa Morse DE. Terus kasih tahu call sign saya, call sign saya, call sign saya, CQ 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 This Is, call sign saya, call sign saya, call sign saya, please kak, please ganti, PSE itu please kak itu ganti. Nih bahasa Morse-nya kira-kira gitu, please kak ganti. Nah udah gitu nanti ada siapa misalnya call sign yang di sini misalnya YB itu Zulu Zulu ini kemungkinan besar adanya di Semarang, YB2 Zulu Zulu ada di Semarang. Kalau dia jawab, dia kalau kalau dia lagi manggil, saya bisa jawab di sini nih. Call sign YB2 Zulu Zulu, this is YC0MLC, ganti gitu kira-kira. ini saya akan kasih lihat morsenya ya. Jadi ini sekarang kita morse tapi morsenya udah pakai komputer. Jadi hari ini kita mulai pakai morsenya pakai komputer dan itu yang saya lakukan sekarang morse pakai komputer. Oke. Okay. Saya akan uh, lepasin headphone saya taruhin di speaker. Oke, okay. ininya saya gedein uh, gedein mudah-mudahan ini nih keras nih sebenarnya. Oke. Okay. Saya akan secure bentuknya kayak gini ntar. Jadi secure secure this is where is MLC. Please, Kak please ganti gitu nanti misalnya web uh, itu zulu zulu lagi manggil manggil kayak gitu secure, secure uh, this is web itu zulu zulu please, Kak kalau saya pengen jawab dia saya tinggal pencet ini aja jadi cara kita udah pencet tombol doang sih saya masukin dulu kalau saya nya web itu zulu zulu saya uh, jawab answer tadi gantinya pakai K, sekarang KN. Jadi KN adalah ganti, tapi yang boleh jawab cuma WB itu dulu, dulu. Yang lain nggak boleh ada yang jawab. Itu kode di Morse tidak kira gitu. Kalau K open buat semua, kalau KN eh, hanya di, eh, dia doang. Dan kalau kita misalnya ada yang kita lagi sekir, terus ada yang manggil WB itu dulu, dulu manggil, kita biasanya saya akan kayak gini nih. yb itu Zulu Zulu, this is YB uh, YC MLC. Terus saya akan uh, bilang kayak gini, thanks for call, uh, your UR to your, oke, okay. RSD RST adalah report 599 599 599, 5NN to 599, oke. Okay. Terus sudah gitu saya bilang lagi, uh, back to you, BTU back to you, yb itu Zulu Zulu, this is YC 0 MLC, K ganti itu komunikasi di Morse kayak gitu. Jadi kalau udah connect uh, ganti. Kalau misalnya kita udah saya komunikasinya, saya akan uh, jawab lagi. YB itu sulu-sulu. Ini udah selesai ya misalnya selesai. Uh, this is YC0MLC. Terus saya akan shutdown. SK silent key, silent key mati. Jadi saya akan klik SK. Thanks for KSO. KSL uh, FB adalah fine business. Oke. Okay. Uh, lewat LOTW. Good luck. Good day X tujuh tiga YP itu this is YC MLC, SK. SK itu silent key. Jadi key akan dimatiin. Gitu. Jadi kira-kira kayak gitu komunikasi morse. Mudah-mudahan morse-nya kedengeran tadi ya. Gue udah maksimum banget tuh tadi. Bener. Bener, bener ya. Tapi tadi kecepatannya... sedikit tadi kecepatannya 30 30 an WPM. Jadi kalau kita komunikasi yang biasa, kita morsenya secepat ini sih saya turunin nih kecepatan benernya nggak kayak gitu sih. Kecepatan benernya adalah lima uh, uh, 5 WPM sih. Bentar. Berubah WPM. Ya ntar diatur sendirilah. Jadi kita kecepatannya nggak secepat itu. Saya cepetin biar biar enak aja biar enak kalau karena kita sambil ngasih ceramah jadi bisa kelihatan langsung. Kalau nanti anak-anak kalau mau main kecepatannya biasanya pelan banget sih. Bisa nggak saya rubah langsung ya? Bentar. WPM-nya naikin, turunnya di mana? Oh, di sini nih. Kecepatannya kayak gini nih. Saya turunin ke 5 WPM ya. Jadi kecepatan kita kayak gini sih. Saya kasih eh, pelan aja biar ini saya Mike saya didirin. Oke, saya akan secure lagi, tapi pelan ini ya. Jadi kecepatan kita kayak gini, sih, <laughs> Pokoknya kecepatan kita bisa komunikasi sambil tidur lah kalau yang ini. ini matiin lagi. Dah, beres ya. <gara> Kira-kira kecepatan kita yang beneran ntar kayak gitu. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Udah sih, aman sih gini. Cuman target saya kalau bisa pada bikin pemancar kecil tadi. Bagaimana? Kakak-kakak, ini kakak-kakak semua kan? Kakak-kakak ketemu kakak. <gara> Ada pertanyaan-pertanyaan apa gimana? Halo. Halo, halo. Halo, silakan yang mau bertanya. Pada stres ya. <laughs> pramuka pramuka sekarang masih belajar morse kan ya? <laughs> pakai translator Morse lebih manusiawi. Iya, cuman kalau pakai translator Morse nggak bisa kecepatan rendah. Jadi kecepatannya harus tinggi sih, sekitar 20-an lah, lebih enak. Oke, belasan lah, belasan word per menit ya. Itu enak. Kalau kecepatan 5 nggak enak. <laughs> Asli. Jadi kalau pakai software buat dengerin morsenya, sarannya sih pakai kecepatan rendah tinggi. Kita biasanya di daerah sekitar 18 WPM sih. Biasanya. Gitu. Jadi ya, sah. Boleh pakai translator morse. Oh itu ada Mas, ini mau nanya. Mas Sangker Dharma. Monggo, silakan. Um, bisa kedengeran, Pak? Kedengeran, aman. Ya, aman, guys. Mau tanya, Pak. Saya kan dulu, saya kan pernah lihat di internet itu ada orang yang pakai hem radio itu ngomong ke stasiun luar angkasa internasional itu loh Pak. Iya. Nah, itu caranya gimana? Pak? Caranya? Nopang. Oh. Caranya gampang. Oh itu belum saya terangin juga ya. Caranya gampang banget sih. Oke. Okay. Uh, intinya gini lah. Mereka pakai radio yang sama-sama kita pakai, ya. Radionya sih bisa pakai dua meteran, e, biasanya dua meteran gitu, ya. Nih, eh, <laughs> pakai buka lapak dulu lah. Eh, biasanya salah satu yang murah inilah, bau feng. Nih, 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 mahal nih, 500.000 Kalau yang murah sekitar 100 nih, nih, dua biji tiga jadi 120 ribu lah. Jadi pakai barangnya kayak ginian ya. Ada yang 165 ribu, harga-harga kayak gini nih. Jadi barangnya seperti ini. Nah antenanya kita ganti ya. Antenanya kita ganti antena Yagi. Pakai Yagi 2 meter. Eh. Eh. Ini dia, ini dia. Ini. Antena Yagi kayak gini. Antena Yagi kayak gini. Oke. Cuman ini punya masalah. Kalau kita ngejarnya stasiun ruang angkasa, ini masih oke okay sih. Cuman kalau kita pakai satelit yang punya yang dibikin sama Indonesia, jadi amati radionya Indonesia bikin satelit dan diterbangkan ya. Jadi kita udah bikin dan kita udah nerbangkan yang nerbangin teman-teman di lapan. Jadi 8A2 satelitnya itu. Nah ini satelitnya. Ini satelitnya gelundung di atas tuh, gelundung guling-guling di atas. Konsekuensinya sinyalnya guling-guling. Jadi kalau sinyalnya guling-guling, saya yang gelundung kita nggak bisa pakai antena mana tadi antena yaginya. Jadi Jadi sorry 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 maaf. Uh, jadi ini satelitnya yang guling, gelundung, muter di atas semua muter-muter. Uh, tapi sambil keliling dunia. Jadi kalau kita nembak ke satelit yang muter kayak gini, antenanya nggak pakai nggak bisa pakai yagi yang kayak gitu. Jadi yagi 2 meternya kan tadi yang kayak gini yang kita pakai ya. Nah antenanya yaginya kayak gini ya, kayak gini lah antena yaginya ya. Oke. Nah kalau satelitnya muter, kebangsa kita pakai yang namanya cross yagi. Cross yagi. Oke, jangan dua elemen. Cross yagi. Nih. Eh mana, datar, ini dia, ini dia. protein antena ini ada, ada dua, ada dua bentuknya kayak huruf eh, apa tanda plus gitu ya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kenapa ada vertikal horizontal? Buat beras supaya dia tetap bagus walaupun si antena, eh, si satelitnya muter-muter. Nah khusus untuk si eh, stasiun ruang angkasa, dia kita bisa kalau kita pakai cross yagi bagus, kalau kita pakai yagi yang lurus aja masih bisa nangkep juga gitu yang ruang angkasa itu ya. Nah sekarang gimana caranya kita bisa tahu makhluk itu ada di mana? Nah, itu kan gimana caranya kita tahu ini makhluk ada di mana? Caranya gampang uh, tracking satelit hmm, kayak gitu aja tracking satelit. Oke, okay. ini ada November tuh yang Oscar website real time satelit tracking prediction. Jadi masuk aja ke sini. Oke. Okay. Misalnya kita pengen ngomong ke stasiun ruang angkasa uh, namanya ISS, International Space Station. ISS, enter aja, search ISS. Kita tunggu dulu bentar, dia ngitungin. Ada banyak ISS ini. <laughs> ada yang di orbit ISS 1 sama ISS B. Ada dua yang lagi terbang di udara di atas. Uh, eh, ada banyak sih sebenarnya. A.S.S ini apa segala macam banyak kita klik yang ini aja lah, oke? Okay. Uh, nih, dia tahu posisi saya ada di sini dia tahu. nih A.S.S-nya mau lewat nih sebentar lagi. Udah lewat sih, dia ada di atas ini nih, di atas ini. Nah, dengan posisi ini dia ngasih tahu, uh, nih ya, uh, azimutnya dia ngasih tahu ya, azimut sama elevasinya dikasih tahu eh uh, jadi eh uh, jam 231 elevasi antena elevasi itu berapa derajat kita dari horizontal ya 10 derajat kemudian eh uh, sudut dari utara 121 derajat dia ngasih tahu jadi kita harus ngarahin antena 10 derajat ke atas terus 121 derajat ke arah timur sih jadi ini ke arah timur kayak gini nanti kita kena si karena kita dia udah tahu posisi saya ada di mana dan dia bisa ngasih tahu oke okay, ISS-nya dan saya punya waktu tujuh menit buat komunikasi sama dia. Jadi dia ngasih tahu komunikasinya. Nah, sekarang kita bisa lihat lagi. Jadi dia langsung dapat loh ini. Hati-hati. Uh, jadi jadi dia akan gerak terus ini satelit nggak diam, dia akan gerak terus, antena kita harus ngikutin satelit. Nah, teman-teman akan ngikutin antenanya pakai tangan biasanya. Karena gerakannya nggak cepat-cepat banget, tapi kita cuma waktu komunikasi, cuma punya waktu tujuh menitan, gitu ya. Nah, kalau kita punya pengennya sama 8, 8A2, satelitnya Indonesia 8A2, dia akan tracking. Ini satelitnya ada di sekarang, posisi ada di sini, di Amerika Selatan, saya zoom out. Kita harus tunggu sampai satelitnya ada di sini, oke. Okay dan dia akan ada di sini kira-kira jam sembilan uh, 5.19. Jam berapa jam lagi? Satu jam. Satu jaman ya? Satu jam lebih lah. Eh satu jam kurang. Elevasinya 28 derajat. Terus azimutnya akan kita nggak bisa komunikasi lagi. Uh, pada arah antena 76 derajat east. Kita punya dura durasi komunikasi sekitar 13 menit. Jadi ini kita lihat-lihat di sini nih buat nge-track si satelitnya. Gitu. Kebayang? Seru ya. Ini dunia lain sih. <laughs> Oke, okay. mudah-mudahan ngejawab pertanyaan buat uh, Mas Dharma. Sangker kayaknya sangga kerja ya. <laughs> Bukan nama sangker ya gitu ya oke ada lagi yang lain pertanyaan saran saya ginilah sebelum masuk dunia dunia amati radio coba dengerin dulu jadi kita nggak uh, jadi kan ada dua dua sisi ya satu transmitter buat mancar satu lagi receiver buat dengerin saran saya dengerin dulu lah belajar buat dengerin apa cara mereka ngomong gimana cara mereka komunikasi gimana kalau kita nggak punya alat-alat buat dengerin uh, dengerin lewat web tadi jadi kita bisa dengar, oh komunikasinya kayak gini. Mulai dengerin dengan cara yang mereka cara mereka ngomong seperti apa. Kalau yang agak lebih canggih, coba dengerinnya ini, dengerinnya Morse udah mulai kacau-kacau tuh dengerinnya Morse. Kalau mau kurang ajar bisa pakai dua komputer sih. Satu komputer buat dengerin, kan keluar ke speaker. Speakernya masukin ke komputer satu lagi buat dengerin morsenya gitu. Softwarenya bisa nggak sih dengerin morse yang dikirim sama Orari tadi? Jadi software yang tadi FLDG suruh dengerin langsung dari speaker satu dari komputer satu lagi yang nyambung ke internet tadi buat dengerin. Jadi kita bisa monitoring mereka ngobrolnya apa aja itu. Tapi jujur sih mereka ngobrolnya cuma sedikit sih. Hampir nggak ngobrol sih sebenarnya. Cuman your report apa berapa. Cuman kalau yang mau pakai itu suara single sideband SSB banyak yang ngobrol sih. Terutama di 7 MC ya, tujuh empat meter band 7 MHz, banyak yang ngobrol. Di luar negeri juga banyak ngobrol. Di Indonesia juga banyak yang ngobrol itu. Biasanya orang udah pada tua-tua yang ngobrol, soalnya nggak ada kerjaan, eh, kerjanya ngobrol di radio kayak orang gila. Eh enggak gila sih, normal. <laughs> Oke, jadi saran saya dengerin dulu. Modalnya modalnya pulsa sih. Cuman kalau mau ya ke kampus atau sekolah pakai internetnya sekolah. <laughs> Buat dengerin gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? aman, 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 aman. Jateng pinter bareng. Serius itu ya? Bareng. Iya benar bareng. Itu dari keluarga 4, PKP 8. Ada pertanyaan lagi? Aman? Aman ini kayaknya aman banget. Bapak Ardo atau panitianya siapa tadi? Uh... Oke, okay, halo, Kak Ano. Ya, aman? Oke, okay. uh, ini dari teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak nih? Naga-naganya sudah aman ini. Cuman uh -huh. kalau ada Bapak udah tahu email saya segala macam belum sih? Udah ya? Kita kasih email dah. Kalau ada Bapak silahkan pakai email. Walaupun email saya ke Kak Ardo nggak nembus katanya. Buat cadangan pakai ini ya. Itts. Kalau mau enak, pakai Twitter. Wah, ini lebih enak sih. Jadi kontak saya ada tiga. Ada Ono Internet. Eh, semua kadang-kadang emailnya nggak masuk. Buat cadangan, pasti nyampe. Pakai Twitter. Iya, pakai Twitter. Iya, mending pakai Twitter. Soalnya nanti apa? penggemar saya yang lain agar kaget-kaget. Weh, tumben ngomongnya Morse. Biasanya ngomongnya Cyber Security. Instagram nggak e, pakai, soalnya males foto. Jadi saya nggak pakai Instagram. <laughs> maaf, maaf. Tidak pakai Instagram. <laughs> ya, pakainya itu aja ya. <laughs> Twitter. <laughs> Oke, okay. nggak ada pertanyaan lagi? Aman ya? Oke, okay, nih. kayaknya nggak ada pertanyaan gak lagi. ada. Ya? Ya. Kalau aku tuh pengennya sebenarnya sambil ngoprek di Sono, di, di Semarang gitu, kita nyolder bareng, transmit bareng, wah seru itu. Kalau gini nggak rame sih. <laughs> ya mungkin teman-teman juga masih bingung ini gimana cara soldernya gabungin ini tuh. <laughs> ya nggak bisa nggak bisa pada hari H sih sebenarnya. Ya. Jadi kita harus bikin berapa persiapannya berbulan-bulan sebelumnya. Tapi kalau udah nyoba, lah cuman gini doang. Pasti gitu doang. Sialan, kayak gini mah gampang. Pasti sakit hati udah selesai kayak gitu. Pasti gondok. Ya. Oh iya, itu morsenya bisa didengerin pakai radio SB, radio biasa ya. Yang murah-murah itu bisa juga sih. Kalau udah serius kita bikin ini pemecahan rekor. Dengan satu transistor tadi bisa berapa jauh komunikasinya? Nah, itu baru seru tuh ceritanya. Gitu. <laughs> Yaudah, udah kalau gitu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Uh, HP bisa dijadiin transmitter Morse, bisa, bisa lah. Uh, banyak aplikasi buat Morse di HP. Nggak percaya? Nih saya kasih lihat ya bener. Uh, kalau mau transmit aja ya masuk ke Play Store lah. Ini Google Play Store uh, Morse uh, Trans Translator. Wah, ada translatornya juga ada di HP dasar. Uh, ini ada Morse Transmitter adalah di HP mah. Tapi yang ini baru saya sadar, translator ada ya, translator. <laughs> Kurang ajar. Iya, bisa pakai HP dengerin ya. setan dasar. Jadi Anda pakai HP aja dengerin suruh kirim Morse terus terimanya pakai HP. <laughs> ya udah bisa. <laughs> Dasar. <laughs> gitu aja. Oke. Beres, terima kasih banyak panitia silakan dilanjut. Oke, baik. kayaknya udah cukup ya buat teman-teman semua. Terima kasih juga buat Kak Ona yang udah membagikan beberapa informasi, membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Oke, okay. uh, oke, okay. koneksinya saya agak putus-putus kayaknya ini. Iya. Putus -putus. iya, agak putus-putus. Iya, agak putus-putus nih. Iya, Masih kedengaran kok. Latensinya, latensinya udah di atas 500 soalnya, Kak. Iya. <laughs> <laughs> ya <laughs> udah. Iya, bener. Tadi, Tadi ngecek itu juga. Oke, okay, baik. Uh, <laughs> untuk mengakhiri kegiatan pada uh, sore hari ini, uh, kita berdoa menurut kemudian kecerahan masing-masing berdoa mulai Oke berdoa tidak akan mulai selesai. Terima kasih Kano. Terima, terima kasih teman-teman semua yang sudah gabung pada dari siang sampai sorenya tadi. Nah ini pada mau dokumentasi nggak nih foto-foto nih? Oh, terima kasih pada teman okay, semua ya termasuk saya juga nih. Yo yes. mau pada dokumentasi nggak nih foto-foto? Silakan nah. di on cam, on cam, on cam. Oke ya on cam yuk. Woi, bapak Kardo ada di mana itu bapak Kardo? Berdua lagi sama anak pak. Oh, gue <laughs> pikir di kantor. <laughs> Woi ini dia Jagoan. Ini udah ya, nggak ada lagi nih. Mantap. Oke, oke. Ayo dihitung, dit. nggak dihitung, dihitung fotonya. <San> ya udah motor 100 kali sih sebenarnya. Ini <San> ada Kak Iswa Yudi dong. Selamat sore Kak Iswa Yudi. Waduh. Sore, sore. Kak Iswa Yudi <San> juga pinsaka milenial ini, Kak Ono. <San> Wes, mantap. PKP itu apa itu? PKP 8. <San> Akun diklat, Kak. Odik. <laughs> itu kebalikannya KPK ya. PKP itu jabatan, <laughs> Oh Allah. <laughs> oh gitu tuh nasib ya. <laughs> Gue nggak pernah ikut diklat diklat jabatan loh, kasihan banget sih Ono. <laughs> jadi, jadi dia tuh kayak ini. <laughs> Kayaknya Panitia bingung hitungnya. Satu, Darma, tolong dibantu dihitung fotonya apa di Ya, Darma. Saya. Anu, Iwan enggak tuh? Dihitung dong satu dari kamu yang jadi ganti. Hitung udah itu di screenshot. Tanggung HP enggak? Oh, pakai HP itu tuh. Oh. ambil ambil, ambil, ambil. Ambil pakai komputer, kan? Ambil. Aku pakai HP. Tadi habis keluar soalnya. Iya, enggak ada yang ngomong komputer nih. <laughs> oh, saya abil, Kak. Ambil, ambil. Saya pakai PC. Oh, pake oh ya, kaya. tuh, 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 tuh. Uh, bener -bener, bener -bener. izin untuk oh, ngomongin, ya. Nanti uh, dokumentasinya saya kirim ke adit aja gitu. Masa itu, enggak. Satu, dua, tiga. Siap, siap. Ketiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sip. Oke, sampun. Sampun. Mantap. Terima kasih. Saono. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Sampai ketemu lagi. Persiapan enam bulan sebelumnya. Tahun depan. Yeah. Siap, nanti kita bilang sama Kak Isma Yudi untuk bikin pelatihan nyolder. Iya. Yeah. Nyolder pemancar satu transistor. Wis, mantap, Keren. Siap, Siap. <laughs> Oke, okay, terima kasih semua sampai ketemu lagi tahun depan. Dan berharap semua sudah jadi anggota orari pada saat itu. <laughs> Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.